Siang semuanya, selamat datang kembali pada acara webinar Perki pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita akan mengambil tema tentang left to right sign defect, focus on ventricular septal defect. Sebelum memulai acara webinar siang ini, saya selaku moderator akan menginformasikan beberapa hal kepada partisipan yang mengikuti webinar Perki dari seluruh Indonesia. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda terkait materi yang disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom dengan cara pilih fitur Q&A di sudut kanan bawah layar, lalu ketik pertanyaan Anda di sana. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini kita sudah kedatangan dua speaker dan dua panelis ya yang sudah dikenal oleh seluruhnya tentu saja. Yang pertama nanti adalah Dr. Benny TM Toga Torop, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, di mana beliau akan menyampaikan tentang how to make bedside diagnosis for ventricular septal defect, cue finding to seek. Dan kemudian pembicara kedua adalah Dr. Aditya Sembiring, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang akan membawakan tentang assessing VSD anatomy and sustainability for device closure. Di mana panelis yang hadir pada hari ini untuk sesi pertama ini yaitu Dr. Charlotte Johanna Kuhl, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Henny Martini, spesialis jantung konsultan. Baik, untuk yang topik pertama akan disampaikan oleh Dr. Benny. Silakan Dr. Benny, waktu saya persilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia. Saya akan membawakan topik pertama dengan judul How to make bedside diagnosis for ventricular septal defect, key finding to seek. Kita akan belajar nanti bagaimana kita bisa mendiagnosa atau kita suspek suatu VSD melalui bedside diagnosis. Yang pertama kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan PSD. PSD itu adalah adanya komunikasi ataupun adanya lubang kita bilangnya antara left ventricle dan right ventricle atau dari left ventricle dengan RA. PSD ini merupakan kelainan kongenital terbanyak kedua setelah bicuspid aortic valve. Kemudian PSD ini bisa berdiri sendiri sebagai isolated defect atau bersama-sama dengan kelainan jantung lainnya. PSD dapat kita klasifikasikan sebagai PSD membranous, inlet, outlet, dan muskular. Mungkin nanti secara ekokardiografinya akan lebih dijelaskan lagi oleh Dr. Aditya. Lalu bagaimana sebenarnya patofisiologi yang terjadi pada PSD? Arah aliran pada PSD yang asianotik adalah dari kiri ke kanan. Dan derasnya aliran yang mengalir dari kiri ke kanan itu ditentukan oleh besar lubang ataupun besar PSD-nya, bukan lokasinya. Dan ditentukan oleh tekanan paru-paru, tekanan resistensi paru-paru. Nah, kita akan sedikit belajar tentang patofisiologi. Jadi PSD itu kita bagi berdasarkan besarnya lubang, kita bagi atas tiga, yaitu PSD yang small, PSD yang moderate, dan PSD yang large. Dan kemudian PSD yang large yang sudah disertai dengan adanya PPOD. Pada PSD yang small, kita lihat bagaimana sebenarnya patofisiologinya, bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi pada PSD yang kecil. Kita lihat tadi shunt itu dia dipengaruhi oleh besarnya lubang dan tekanan resistensi paru-paru. Kalau kita lihat dengan adanya VSD-nya yang kecil saja, maka di sini resistensinya tinggi. Resistensi tinggi di sini sehingga aliran yang masuk dari left ventricle ke right ventricle itu hanya sedikit. Nah, sedikitnya aliran ini tidak akan menimbulkan gangguan pada jantung, maka yang gambarannya akan kita lihat kardiomegalinya hanya minimal. Ini kita lihat ada garisnya, kardiomegalinya atau minimal atau normal sama sekali. Atau normal sama sekali, dan dari EKG-nya juga kita lihat ada gambaran yang normal. Kemudian kita masuk bagaimana sebenarnya
hemodinamik pada VSD yang moderate. Kalau VSD yang moderate, kita lihat aliran darah cukup banyak masuk ke right ventricle, dari left ventricle masuk ke right ventricle, dan akan menyebabkan volume overload. Tetapi di right ventricle tidak akan terjadi volume overload, karena ketika darah dialirkan dari left ventricle ke right ventricle pun dalam kondisi berkontraksi, sehingga darah yang dipompakan dari left ventricle ke right ventricle itu langsung dipompakan ke arteri paru-paru. Sehingga yang terjadi overload, di kita lihat di sini ada dua panahnya, terjadi overload di pembuluh darah arteri paru-paru, di vena pulmonalis, di left atrium, dan di left ventricle. Akan terjadi pembesaran daripada pulmonary arteri, akan terjadi pembesaran daripada vena pulmonaris, akan terjadi pembesaran dari left atrium, dan pembesaran dari left ventricle. Kita lihat dari gambar kardiomegali pada X-ray itu moderate. Pada EKG-nya juga akan kita jumpai adanya left ventricular hypertrophy disertai dengan atau tidak disertai dengan left atrial hypertrophy. Nah, pada VSD yang besar, bisa kita lihat VSD yang besar, karena besarnya VSD-nya, maka tidak ada lagi resistensi di lubang VSD. Sehingga pressure yang ada di left ventricle juga akan diteruskan ke right ventricle. Sehingga pressure daripada right ventricle ini hampir sama dengan pressure daripada left ventricle. Dan juga dengan disertai adanya volume overload. Sehingga pada VSD yang besar, akan terjadi right ventricular hypertrophy. Right ventricular hypertrophy, dan juga akan kita jumpai pembesaran daripada arteri paru-paru, vena pulmonaris, left atrium, dan left ventricle. Ketika VSD yang besar ini dibiarkan berlama-lama, maka akan timbul kompensasi dari PA untuk mengurangi aliran darah ke paru-paru. PA akan berhipertrofi dan akan meninggikan resistensi. Kalau kita lihat di sini, large PVR yang long standing, pembuluh darah paru-paru akan mengalami hipertrofi, sehingga resistensi di sini akan tinggi untuk mengurangi aliran darah ke paru-paru. Akibatnya, darah yang dari right ventricle akan sulit masuk ke PA. Karena sulit ke PA, dia juga akan sebagian memilih masuk ke left ventricle. Sehingga pada kondisi ini, long standing, PH akan terjadi aliran yang bidireksional. Aliran bidireksional ini akan nyata nanti pada pasien yang akan kelihatan sianosis. Karena di sini resistensinya sudah tinggi, maka aliran darah ke paru-paru tidak terlalu banyak lagi. Aliran ke paru-paru tidak terlalu banyak lagi, sehingga tidak terjadi lagi overload cairan. Seperti kita lihat, panahnya hanya satu, tidak terjadi lagi overload cairan di vena pulmonalis, tidak terjadi lagi overload cairan di LA, tidak terjadi lagi overload cairan di LV. Sehingga lama-kelamaan, yang tadinya pasien-pasien ini dengan left ventricular hypertrophy atau left atrial enlargement, lama-kelamaan akan kembali mengecil seperti semula, dan pada stadium akhir yang kita jumpai hanya ada RVH. RVH. Kemudian dari gambaran radiologi akan kita lihat, pembesaran LV itu akan ditandai dengan apeks jantung yang bergeser ke kiri dan makin tertanam. Kemudian LA yang membesar akan ditandai dengan pinggang jantung yang menghilang. Kemudian pulmonary arteri yang membesar akan ditandai dengan konus PA yang menonjol. Sementara dari gambaran lateral akan kita lihat jarak jantung ke tulang belakang akan makin kecil karena adanya pembesaran LV. Pembesaran LV akan lebih dominan ke arah posterior. Lalu kita sekarang masuk ke bedside diagnosis. Dengan menggunakan pengertian dari patofisiologinya tadi, kita akan tahu bagaimana bedside diagnosisnya pada pasien-pasien PSD. Bedside diagnosis terdiri dari history, physical diagnosis, EKG, dan radiografi.
kita bagi tetap dengan PSD dan ataupun moderate to large PSD dan non-standing PH. Seperti kita ketahui tadi pada small PSD, maka pasien-pasien ini akan asimptomatik dengan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Sedangkan pada PSD-PSD yang moderate ke PSD yang besar, ini kita akan jumpai gangguan pertumbuhan dan perkembangan, gangguan aktivitas, mudah capek, kemudian adanya infeksi berulang, karena seperti kita tahu tadi, terjadi lung overflow, banyak darah yang dialirkan ke paru-paru sehingga rawan untuk terjadi infeksi. Kemudian, sama juga tadi, seperti adanya lung overflow akan menyebabkan terjadinya gagal jantung pada pasien ini. Sedangkan pada long standing PH, tadi seperti yang kita pelajari dari patofisiologinya, akan kita jumpai cyanosis. Dan kemudian, pada pasien-pasien ini, tidak akan kita jumpai lagi adanya repeat pulmonary infection, karena pada pasien ini sudah tidak terjadi lagi lung overflow. Kemudian pasien juga tidak akan lagi kita jumpai gagal jantung karena ataupun sesak ataupun gagal jantung lainnya karena pada pasien ini sudah tidak kita jumpai lagi adanya lung overflow. Tapi akan kita jumpai adanya gangguan aktivitas. Bagaimana dengan physical diagnosis pada infant, pada small PSD tidak akan kita jumpai kelainan apa-apa, ya, akan perkembangannya baik dan tidak cyanosis. Pada infant dengan large PSD, pada usia 2-3 bulan, di bawah 2-3 bulan tidak akan kita jumpai adanya gangguan. Karena pada usia 2-3 bulan, infant itu masih tekanan parunya masih tinggi, sehingga tidak akan kita jumpai lung overflow. Tetapi ketika usia sudah lebih tua, lebih dari 2-3 bulan, maka akan kita jumpai adanya gangguan pertumbuhan dan tanda-tanda daripada CHF. Ketika sudah terjadi PVOD, pulmonary vascular obstructive disease, atau yang kita kenal dengan Eisenmenger syndrome, maka akan kita jumpai cyanosis dan clubbing. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan fisiknya? Pada small PSD akan kita jumpai adanya grade 2-5 systolic murmur. Ini deras ya, kuat ya, cukup kuat sampai 2-5 karena memang dia melewati celah yang kecil sehingga terjadi perbedaan gradien yang besar dan itu akan menimbulkan systolic murmur yang keras yang kita jumpai punctum maximumnya di left lower sternal border. Bisa kita jumpai sepanjang fase sistolik ataupun juga hanya sebagian dari fase sistolik atau hanya awal daripada fase sistolik. Kemudian bagaimana physical diagnosis pada PSD yang besar, PSD yang moderate dan PSD yang besar? Akan kita jumpai adanya holosystolic murmur. Ya, holosystolic murmur di left lower sternal border. Kemudian bisa kita jumpai adanya systolic trill. Ini sebagai akibat adanya hiperaktivitas daripada right ventricle. Seperti kita tahu pada moderate atau large PSD, maka tekanan di RV juga akan tinggi. RV juga akan mengalami pressure overload dan juga volume overload sehingga akan terjadi hiperaktivasi daripada right ventricle yang itu akan ditandai dengan systolic trill yang kita bisa ketahui di left lower sternal border. Kemudian juga bisa kita jumpai P2 yang splitting. P2 ini splitting karena diakibatkan oleh adanya overflow cairan yang mengakibatkan pulmonary hypertension. Kemudian bisa juga kita jumpai adanya ejection click. Ejection click ini bisa kita jumpai karena adanya PS yang relatif akibat daripada overflow cairan. Kemudian bisa juga kita jumpai mid-diastolic rumble. Mid-diastolic rumble ini sebagai akibat overflow cairan yang melewati katup mitral. Sehingga akan terdengar bising diastolic rumble. Yang juga disertai dengan bisa kedengaran adanya S3. Sama sebagai akibat daripada overflow cairan yang melewati katup mitral. Lalu bagaimana dengan elektrokardiografinya? Seperti tadi dari patofisiologinya kita tahu
Pada PSD yang kecil, EKG-nya akan kelihatan normal. Pada moderate PSD, hanya akan kita jumpai adanya left ventricular hypertrophy dan kadang-kadang kita jumpai left atrial hypertrophy. Sedangkan pada PSD yang besar, akan kita jumpai seperti tadi patofisiologinya, biventricular hypertrophy dengan atau tanpa left atrial hypertrophy. Tetapi ketika sudah terjadi pulmonary vascular obstructive disease, maka yang kelihatan hanya RVH saja, seperti dari patofisiologi tadi yang sudah kita pelajari. Nah, ini kita lihat pada bayi 3 bulan dengan PSD yang besar. Kalau kita lihat di sini, terjadi biventricular hypertrophy, kita lihat di lead peralihan, yaitu V2 dan V4-nya sini, V3 tidak ditunjukkan. Di sini kita lihat ada lead peralihan, di mana R per S-nya itu sama-sama tinggi. Dan untuk kriteria ini biventricular hypertrophy, kita pakai kriteria Kaag-Wachtel, itu 65 mm. Dan di sini kita lihat ini kalibrasinya hanya setengah. Jadi ini sudah masuk ke dalam topik, sudah masuk ke dalam kriteria biventricular hypertrophy. Lalu bagaimana radiografinya? Dari radiografinya akan kita jumpai kardiomegali, ya, karena tadi kita lihat melibatkan LV, pada yang besar juga akan melibatkan RV, akan terjadi juga RVH yang akan melibatkan LA. LV akan membesar dan terkadang juga akan melibatkan RV. Ini pulmonary vascular marking meningkat karena kita tahu terjadi lung overflow pada PSD. Dan derajat dari kardiomegali dan peningkatan daripada pulmonary vascular marking itu berhubungan dengan besarnya aliran daripada left to right shunt. Sedangkan pada kalau sudah terjadi PVOD, pembuluh-pembuluh darah utama parunya akan membesar, tetapi pembuluh arteri pada periper, pembuluh darah pulmonal pada periper akan mengecil dan iskemik. Dan ini akan khasnya yang akan kita kenal dengan nama pruning. Ini kita lihat pada pasien dengan PSD yang besar, kita lihat ini ada terjadi kardiomegali, di mana kita lihat juga di sini terjadi pembesaran left ventricle karena kita lihat terjadi pergeseran daripada iktusnya, bergeser ke kiri dan tertanam. Di sini juga kita lihat apex yang sedikit mengangkat, terjadi juga sudah RVH. Di sini kita lihat pinggang jantung yang sudah menghilang, yang menandakan adanya hipertrofi daripada LA. Di sini kita lihat PA-nya yang menonjol, sudah terjadi juga ini PA-nya yang membesar akibat adanya pulmonary hypertension. Dan di sini kita juga lihat batas jantung kanannya melebar. Ya, batas jantungnya sedikit melebar ya. Kemudian di sini kita lihat adanya pembuluh darah yang melebar ya, yang menandakan adanya ini overflow cairan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Benny untuk presentasinya. Untuk selanjutnya saya akan panggil Dr. Aditya Sembiring, spesialis jantung dan pembuluh darah untuk memaparkan topik kedua tentang PSD ya. Silakan Dr. Adit. Baik dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Vivi. Hari ini saya diamanahi untuk membicarakan mengenai sebenarnya dok. Sudah bisa lihat slide-nya dok? Baik. Jadi. Topik saya hari ini mengenai assessing VSD anatomy and sustainability for device closure. Jadi tadi sudah pembukaan oleh Dr. Benny ya. Para peserta itu bisa sudah tahu apa itu VSD, ada koneksi antara kiri dan kanan ya. Nah, sekarang VSD ini mau ditutup. Nah, tutup ini kan umumnya bedah ya. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman semakin maju, ini bisa kita tutup tanpa dibedah. Dengan cara apa? Dengan melalui kateterisasi jantung. Jadi tugas saya di sini adalah
anatomi VSD yang bagaimana yang bisa kita tutup. Dan bagi teman-teman yang sudah memang melakukan intervensi seperti ini, mungkin bisa saling sharing bagaimana tanda-tanda yang sustain gitu setelah ditutup itu aman untuk di detach device ya. Jadi agak lebih spesifik ya. Baik, sebagai pendahuluan, tadi sudah disebutkan Dr. Benny, VSD itu merupakan PJB yang paling sering pada anak. Sementara pada dewasa ini yang kedua paling sering di bawah dari bicuspid aortic valve. Ya. Umumnya banyak banget VSD yang menutup secara spontan. Tapi kalau itu nggak menutup secara spontan, maka defek yang besar bisa menyebabkan akibat yang cukup berbahaya. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Benny pintas patofisiologinya ya. Ada VSD kecil, VSD sedang, VSD besar, gitu. Ada yang Eisenmenger. Nah, kalau VSD besar tidak ditutup, itu konsekuensinya sebagai berikut. Katup aortanya itu bisa dol, ya, bisa prolaps, menyebabkan bocor bahkan, dirusak. Jadi harus diganti pakai katup mekanik bahkan, jadi kasihan. Sayang banget hanya karena satu VSD yang bisa ditutup, tapi karena tidak ditutup bisa menyebabkan prolaps. Yang kedua bisa menyebabkan endokarditis. Endokarditis itu apa? Infeksi. Ya, dari ada vokal infeksi paling sering dari gigi ya, oral hygiene. Gigi orang Indonesia kebanyakan kurang dijaga hygiene-nya. Jadi cukup sering infeksi endokarditis. Jadi ada kuman di dalam apa karena VSD ini gitu ya. Terus bisa menyebabkan pulmonary stenosis. Jadi karena deviasi daripada septum ya, karena VSD-nya cukup besar itu bisa menyebabkan pulmonary stenosis. Dan kalau cukup bermakna bisa bikin biru bahkan anaknya karena ada VSD dan PS. Bisa menyebabkan gagal jantung. Tadi sudah disebut Dr. Benny gejalanya ya, sebagian gejala dari gagal jantung serta hipertensi paru ya, pulmonary arterial hypertension. Jadi VSD idealnya ditutup. Either small or large. Harus ditutup. Nah, percutaneous device VSD closure itu merupakan tata laksana VSD yang cukup aman ya, sebagai alternatif daripada operasi. Dulu, zaman dulu mungkin operasi. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman, sekarang udah bisa kateterisasi jantung ya, percutaneous device VSD closure. Tapi, assessment anatomi VSD melalui echokardiografi itu sangat penting untuk menentukan ini aman atau enggak nih. Bisa enggak kita lakukan apa semua VSD, semua tipe VSD bisa di apa namanya? Bisa ditutup gitu. Itu pertanyaannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita bicara echokardiografi, role daripada echokardiografi pada VSD ini untuk mengakses apakah layak untuk ditutup, suitability, dan apakah aman kalau device sudah di-detach, dilepas. Ya, jadi sustainability. Nah, suitability itu kita bisa lihat dari echo itu lokasi atau tipe daripada VSD-nya, VSD yang mana nih yang bisa ditutup, VSD yang mana yang jangan ditutup. Terus ukuran daripada VSD-nya, rim-rim atau sisi daripada VSD-nya, batas-batas ya, serta hubungan VSD tersebut dengan struktur jantung sekitarnya, katup-katup atau serabut-serabut, otot-otot, segala macam ya. Jadi tergantung dari ini untuk menentukan bisa ditutup atau enggak dengan device. Kalau operasi kan bisa ya kita tutup semua gitu karena dibuka jantungnya. Nah, untuk melalui kateterisasi jantung saat ini memang belum bisa semua dibuka. Nah, yang mana nanti kita akan pelajari satu-satu. Kemudian sustainability. Sustainability setelah ditutup apakah masih ada shunt residu ya, sisa-sisa shunt, apakah sentral, apakah perifer? Gitu, apakah device-nya itu menjepit gitu, struktur-struktur di sekelilingnya. Apakah setelah pemasangan device ada efusi perikard gitu. Nah, ini yang menjadi parameter untuk apakah device tersebut sustain gitu ya, dapat dilepas, kita detach gitu, aman untuk dilepas. Baik, kita belajar dari sebuah kasus. Jadi kita pernah dapat kasus tiga perempuan 3,5 tahun. Gejalanya khas ya, recurrent respiratory tract infection dan ada murmur dikirim ke kita. Anaknya juga kecil banget, failure to thrive dengan body weight hanya 9 kilo. Pemeriksaan fisik tadi udah diajarnya sama Dr. Benny, pemeriksaan fisik pansistolik murmur, EKG left axis deviation, left ventricular hypertrophy berarti cukup bermakna.
ronsen juga kardiomegali dengan vaskularisasi paru yang meningkat. Jadi secara hemodinamik cukup bermakna nih. Terus di echo. Di echo kita lihat yang paling kiri ini parasternal long axis view ya. Dari parasternal long axis view kita bisa lihat itu ada jet yang warnanya kuning ya. Ada yang biru, ada yang merah, dan ada yang kuning. Yang di kuning itu turbulensi namanya. Dan disitulah letak VSD-nya. Kalau kita lihat compare-nya 2D-nya itu ada defect ya. Kalau dari short axis yang di tengah, parasternal short axis view, itu bisa kita lihat defect-nya kurang lebih di regio jam 11. Ya. Jam 11 ke jam 12. Ya. Kemudian dari view apical four chamber yang paling kanan, itu bisa kita lihat jelas VSD-nya. Ya, ada septum, kemudian ada lubang, nah, habis itu katup aorta yang ke atas. Bisa kita lihat VSD dengan adjacent structure-nya di sini katup tricuspid dari short axis view jauh. Kemudian dari apical four chamber dengan katup aorta juga cukup jauh. Ya. Jadi hasilnya itu suatu VSD tipe perimembran 5-6 mm dengan rim aorta cukup bagus, katup aorta tricuspid atau pulmonary valve juga jauh ya, nggak ini. Nah, pertanyaannya apakah suitable? Bisa nggak nih kita tutup pakai device atau harus dikirim lewat operasi? Tuh. Nah, mungkin bisa dibantu panelis Dr. Charlotte atau Dr. Henny. Ada komentar, Dok? Dr. Oja atau Dr. Henny ya. Ada terima kasih Dr. Henny. Ya. Kira-kira bisa dipakai. Kalau lihat sekilas tadi sih sepertinya bisa ya. Melihat bisa, yang sekilas tadi itu ya. Ya. Menggoda balik sekali ya, nih untuk langsung jadinya ya. Langsung ditutup. Menggoda ya. Sekali untuk langsung ditutup ini Dr. Adit. Ideal banget ya, oke. Okay. Setuju ya, Dr. Adit. Apakah suitable? Yes. Jawabannya akhirnya kita tutup device dengan PDA occluder nomor 108 teknik integrate ya transvenus menggunakan teknik zero fluoroscopy. Akibat setelah itu kita echo ulang hasilnya sebagai berikut. Bisa kita lihat VSD-nya device-nya posisi baik ya. Dan residual VSD-nya juga sudah tidak ada lagi. Dan katup-katup tricuspid ataupun aorta cukup aman ya dari ketiga view tersebut. Oke, jadi device stowed in place, tidak ada residual VSD, katup aorta dan tricuspid aman, tidak ada efusi perikard dan fungsi LV dan RV yang normal. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah sustainable? Apakah aman nih? Atau kita harus refer, jangan-jangan mau lepas atau gimana? Sustainable nggak? Gimana Dr. Charlotte? Dr. Henny? Ada komentar, Dok? Mungkin balik lagi ke echo yang satu slide sebelumnya, Dr. Adit, ya, supaya beliau-beliau bisa melihat lagi posisi dan ya, yang sesudahnya echo-nya. Oke, ya. Kalau saya sih melihatnya, Dok, sepertinya kalau residual shunt tidak ada. Kalau kita merujuk tadi ya seperti presentasi Dr. Adit ya yang kita lihat untuk sustainability kan ada residual shunt ya. Sepertinya kalau saya lihat dari sini tidak ada ya. Nah, impingement ini yang saya nggak bisa lihat dengan jelas ya, Dok. Terutama ke tricuspidnya, tapi kayaknya sih sepertinya nggak ada juga dan ke aorta juga sepertinya tidak ada. Seperti apa aortik regurgitasi gitu sepertinya tidak ada ya. Nah bagaimana ya. Dr. Henny? Ya saya setuju melihat ini ya tidak letak posisi dan residual sama tidak ada. Kemudian dari posisi untuk evaluasi efek ke jaringan sekitarnya ke aorta juga tidak ada ya AR, TR tidak ada mungkin ini cukup baik dari titik evaluasi bisa kita evaluasi kelihatannya posisi device baik. Mungkin terima kasih bisa di Dr. Charlotte, Dr. Henny. Ya, jadi kami assess sebagai sustainable. Ya akhirnya
kita kembali ke pembahasan. Jadi sebenarnya tipe VSD atau lokasi VSD yang mana yang suitable untuk ditutup dengan device. Jadi ini di hadapan Anda adalah klasifikasi VSD yang terbaru, keluar tahun 2018. Ya, ada 4, nggak berubah jauh, cuman memang ini didasarkan dari ICD-11 ya. Yang pertama istilah perimembranus central VSD. Dulu mungkin VSD perimembran, gitu, subaortic VSD. Nah itu perimembranus central VSD istilahnya sekarang. Nah ini bisa ditutup ya. Nomor dua inlet VSD without common AV junction. Jadi ini tipe VSD inlet tapi bukan apa namanya CAVSD gitu ya, common apa CAVSD, complete AVSD defect ya. Jadi hanya VSD inlet saja. Di sini dibagi ada yang malaligned, ada yang tidak malaligned, dan ada yang inlet muskular. Nah, inlet tetap apapun ceritanya dia terlalu dekat dengan katup tricuspid, jadi nggak bisa ditutup VSD inlet. Ya. Kemudian yang ketiga ada trabekular muskular atau VSD muskular. Ini dari zaman dulu sejak Raskin mencoba menutup itu tipe muskular memang yang dicoba ditutup. Jadi memang bisa dipakai kecuali yang pada yang Swiss cheese model. Ya, pada Swiss cheese biasanya opsinya kita agak sulit ya untuk menutup. Beberapa kasus juga kita pernah alami tuh memang sulit untuk ditutup secara surgical ataupun perkutanius ya. Jadi opsinya mungkin PA bending. Kemudian yang keempat outlet VSD. Nah outlet VSD ini ada banyak ya. Ada yang outlet muscular VSD. Ya ini yang VSD subpulmonik gitu ya. Ada juga yang SADC di bawahnya sedikit. Ya, double committed juxta arterial itu istilahnya, tapi yang tanpa malalignment. Karena kalau dengan malalignment, misalnya kayak bentuk VSD-nya kayak TOF nggak bisa ditutup. Kalau dia malalign ke anterior kayak TOF. Kalau ke posterior memang lebih nggak ada RVOT obstruction, tapi rimnya nggak bagus ya untuk ditutup. Jadi saat ini hanya tiga ini ya, perimembran, muskular, kecuali yang Swiss cheese, sama SADC ya, subaortic double committed. Yang bisa kita tutup dengan device. Kemudian untuk size daripada VSD ini tergantung availabilitas daripada device yang dipakai. Jadi untuk bisa menutup ini kita juga harus tahu koleksi device-device-nya. Mereknya apa, dari apakah dari Amplatzer, dari Sera dan segala macam, karena masing-masing produk itu ukurannya size-nya juga berbeda-beda. Ya, ada yang lebarnya 2 mm, ada yang lebar 4 mm. Kemudian sayapnya itu berkaitan dengan rim. Jadi rim itu idealnya minimal itu 2-4 mm. Kenapa demikian? Karena sayap daripada alat VSD, kayak tadi pada view echo tadi, itu Anda lihat nggak kena aorta karena jauh dia ya. Itu kira-kira lebih dari 4 mm kalau bisa seperti yang tadi. Ya mungkin 5 atau 6 mm tadi rimnya. Jadi cukup bagus, jadi tidak mengenai katup aorta gitu. Rimnya. Kemudian kalau residual shunt itu kita masih acceptable kalau dia sentral melalui device-nya. Jadi device-nya dilalui oleh apa darah gitu ya. Jadi masih ada kesan ada residual VSD tapi sentral. Itu masih acceptable karena seiring waktu dia akan trombosis, menutup sempurna. Jadi nggak akan ada lagi shunt lagi. Tapi kalau shunt-nya ada di perifer, di pinggiran device-nya ada shunt. Nah ini kemungkinan VSD-nya kegedean dengan device-nya itu terlalu kecil, undersize. Jadi harus di-upsize device-nya, atau kalau memang device yang di-upsize akan mengganggu adjacent structure, nggak bisa, nggak, ya kirim untuk operasi. Ya. Kemudian penekanan struktur sekitar, terutama katup-katup misalnya, itu akan menyebabkan regurgitasi. Misalnya tadi kasus yang sebelumnya, bagus ya, nggak kena aorta, nggak kena tricuspid, jadi tidak ada regurgitasi. Jadi bisa kita katakan impingement-nya tidak ada gitu, tidak ada impingement ke adjacent structure. Pericardial effusion itu kalau pasien sebelumnya nggak ada efusi perikard, begitu kita pasang muncul efusi perikard berarti akut. Kita pikirkan dua hal, apakah ruptur kardiaknya di daerah atrium atau di daerah ventricle pada saat kateter masuk, atau pasien overtime ya biasanya nggak akut banget, ada alergi terhadap nitinol. Nah. Kalau pasien memang alergi terhadap nitinol menyebabkan efusi perikard, nggak bisa nggak memang harus evakuasi ya.
daripada device dan di-refer untuk surgery. Baik, kita melanjut ke kasus kedua. Kasus kedua ini juga sama, perempuan 4,5 tahun, berat badan agak lebih besar, 16 kilo. Pemeriksaan fisik confirm, EKG sama ronsen juga confirm. Kita lihat echo-nya. Dari echo, parasternal long axis, nggak terlalu jelas ya. Mungkin kecil kita pikir gitu ya. Kemudian dari parasternal short axis, sama regionya, regio jam 10, jam 11. Tapi kita bisa note di sini, proximity terhadap katup tricuspid speed cukup dekat ya dibanding yang sebelumnya ya. Kemudian pada apical 4 and 5 chamber, bisa kita lihat nih VSD-nya, kemungkinan proximity-nya juga dekat dengan katup aorta. Nah, akhirnya kita lakukan TEE. Nah, TEE kita lihat dari mid esophagus long axis view, itu bisa kita lihat jetnya persis di bawah katup aorta. Jadi proximity dengan katup aorta kita curigai deket nih. Gitu ya, deket banget. Nah, jadi dari hasil echo, TTE dan TEE, kita simpulkan VSD perimembran dengan MSA 4-5 mm. Minimal aortic rim dengan proximity ke tricuspid valve cukup dekat. Hanya AI trivial, tidak ada TR ya. Nah, ini gimana nih dok? Kira-kira ada pendapat nggak dokter Charlotte sama dokter Henny? Suitable nggak untuk kita tutup nih dok? Kalau lihat jarak sih 4-5 masih memungkinkan ya, tapi kita agak hati-hati dengan MSA, kita harus tahu exit-nya, bentuknya MSA, mungkin lebih detail lagi. Kalau saya begitu, kalau ini suatu kasus tantangan. Challenging ya dok ya. Dokter Charlotte? Ya, setuju. Ini mungkin kalau kita memakai device-device yang konvensional, dokter Adit mungkin harus sangat hati-hati ya, karena kan apa sifat dari device itu juga harus kita pertimbangkan ya, apakah dia keras atau lembut gitu, karena ini sangat dekat dengan struktur nih ya, katup-katup tricuspid dan aorta. Ya, tepat sekali seperti ya itu, dok. Dokter Henny, jadi memang jawabannya maybe, mungkin bisa kita tutup, kita coba aja gitu ya. Jadi akhirnya kita lakukan penutupan VSD dengan PDA occluder nomor 108 sama kayak tadi ukuran device-nya ya. Integrate juga transvenous approach menggunakan teknik zero fluoroscopy dan ini hasilnya. Dari mid axis short mid esophagus short axis view bisa kita lihat device posisi cukup baik. Tapi ada tricuspid regurgitasi mild, saya nggak tahu itu tertekan terimpinge atau tidak. Tapi kita bisa lihat pada aortanya ada aorta regurgitasi. Nah, kayaknya kalau lihat dari sini nggak terlalu gede banget ya. Tapi begitu kita lihat mid esophagus long axial view, itu kita bisa lihat AI-nya cukup seru ya. AI-nya ini at least moderate. Ya. AI-nya at least moderate. Jadi hasilnya sebagai berikut, device stowed in place. Tidak ada residual VSD, tapi ada new at least moderate aortic regurgitation dengan TR mild. Tidak ada efusi perikard, normal LV and RV function. Bagaimana komentarnya dokter Charlotte dan dokter Henny? Ada komentar, dok? Kalau menurut saya ini karena AR-nya moderate, ya mungkin kita harus pertimbangkan apakah perlu reposisi device-nya atau harus dikeluarkan, tapi mungkin tidak dilepaskan dalam kondisi seperti ini, mungkin kalau pertimbangan saya ya. Iya, saya setuju. Mungkin tadi reposisi, apa memang bisa masih bisa direposisi alatnya? Atau pemilihan device yang lain? Iya, dok. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali ya, dok. Jadi akhirnya, pada pasien ini, kita coba reposisi berbagai manuver, juga kita sempat turunkan undersize bahkan, terus kita switch ke teknik fluoroskopi bahkan. Nah, itu ternyata nggak bisa, dok. Jadi tetap AI, dekat banget soalnya memang proximity-nya. Dan kalau undersize, justru ada residual perifer. Nah, nggak saya tampilin di sini. Jadi akhirnya pasien nggak bisa. Nggak bisa kita sustain, walaupun berbagai manuver dilakukan, tetap AI moderate, jadi akhirnya kita take out the device,
and send the patient for surgery. Nah, sebenarnya hallmarknya sudah kelihatan tadi ya, Dok. Memang proximity ke tricuspid dekat banget. Aorta juga itu persis melipir di bawah katup aorta gitu ya. Jadi ya challenging memang. Betul, challenging, challenging case ya, sangat challenging sekali. Jadi sebagai summary, appropriate VSD device closure itu apabila correct type atau lokasi daripada VSD-nya, appropriate sizing daripada VSD terhadap device-nya, rim-rimnya cukup dengan jarak ke adjacent cardiac structure-nya cukup baik. Kemudian sustainable VSD device closure itu nggak ada residual VSD atau central residual VSD. Kemudian posisi device baik dan tidak ada impingement, tidak ada penjepitan ke adjacent cardiac structure dan tidak ada efusi perikard. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Adit dan Dr. Beni ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Beni tentang bagaimana caranya kita melakukan diagnostik ya untuk menegakkan diagnostik ke VSD ya, baik dari pemeriksaan fisik, anamnesis pemeriksaan fisik, EKG maupun ronsen. Dan kemudian Dr. Adit juga tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana sih cara kita menilai apakah memang device VSD ini deviceable atau tidak, dan bagaimana cara kita mengevaluasi apakah memang posisi ataupun yang lain-lain itu baik sehingga kita bisa lepaskan itu ya device-nya. Baik, di sini sudah ada dua panelis, Dr. Charlotte dan Dr. Henny. Saya rasa saya bisa memberikan waktu untuk Dr. Charlotte 5 menit untuk memberikan tambahan ataupun komentar tentang VSD ini. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Vivi. Mengikuti presentasi kedua speaker kita tadi, saya rasa sudah sangat lengkap ya, Dok ya, sudah sangat detail dan sangat menggambarkan ya step by step-nya gitu. Case-nya juga tadi cukup menarik ya. Mungkin saya hanya ingin menambahkan saja bahwa kalau kita membaca di ASA guideline yang 2020 ini memang kan kayaknya tidak berbeda dengan ASD. ASD itu device closure itu sudah masuk kelas 1 ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Tapi kalau untuk VSD ini tidak spesifik disebutkan device gitu ya. Jadi dia hanya VSD closure saja kelas 1 gitu pada yang terindikasi gitu ya. Cuman untuk device-nya itu dia tidak memasukkan sebagai kelas 1 gitu. Nah, ini mungkin menjadi apa VSD closure itu dengan device itu masih seperti pilihan kedua, karena kalau kita baca lagi itu hanya untuk pada kasus-kasus residual shunt atau pada VSD-VSD yang lokasinya sulit dijangkau dengan surgical atau pada VSD mid muskular yang betul-betul di tengah ventricular septum gitu. Nah, ini mungkin dikarenakan karena di luar itu surgeon itu banyak ya Dok ya. Tapi kalau di Indonesia atau di Asia ini kan mungkin surgeon juga terbatas sehingga interventionis ini kita kehadiran kita mungkin bisa membantu mengurangi beban dokter bedah untuk mengurangi kasus-kasus VSD yang nantinya akan berkomplikasi tadi seperti sudah disebutkan Dr. Adit dan Dr. Beni ya, dengan masalah-masalah PH dan lain-lainnya tadi gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kemudian mungkin IE tadi ya sudah disebutkan sama Dr. Adit, memang pada pasien-pasien yang VSD-VSD kecil itu seringkali kan kalau kita baca mungkin tidak terlalu disarankan untuk di closure gitu ya. Tapi mengingat angka infektif endokarditis yang tinggi di Indonesia, saya sangat ingat dulu Prof. Ganesha mengingatkan bahwa sebisa mungkin tutup, karena memang salah satu faktornya yaitu oral hygiene di Indonesia belum menjadi fokus ya, sehingga angka kejadian infektif endokarditis ini sangat tinggi gitu, terutama pada kasus-kasus PGB dengan high flow seperti VSD dan PDA. Jadi mungkin sebisa mungkin kita diagnosis segera mungkin, kita intervensi sesegera mungkin untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Mungkin itu saja, Dok, yang saya highlight, Dok. Baik, terima kasih, Dr. Oce. Silakan, Dr. Henny. Terima kasih, Dr. Vivi. Saya mohon waktu sebentar untuk menampilkan tambahan aja sedikit, mungkin untuk tambahan bagi GP yang atau teman-teman kita yang ini yang mengikuti. Saya ingin menambahkan tentang murmur aja, mungkin pemeriksaan bedside. Jadi banyak
Tadi sudah disampaikan Dokter Bedi dengan cukup lengkap mengenai VSD. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Mungkin kita bisa tambahan untuk bedside pemeriksaan bahwa ini tadi sudah dijelaskan. Ternyata memang ada kalau VSD yang biasa itu tentunya kita tahu sebutannya perimembranus, tapi juga ada VSD yang ternyata tidak ternyata memiliki sand tidak hanya dari LV ke RV, tapi juga bisa mengalir membuat sand ke right atrium yang kita oleh karena ada pembagian dari tricuspid sehingga bisa saja lubang itu ada di atas. Jadi kita kadang-kadang mungkin beberapa kalau misalnya melakukan ekokardiografi tidak menemukan aliran tapi ada aliran tidak menemukan aliran shunt ke RV tapi ke RA ini apa namanya. Jadi itu yang kita sebut dengan kebor di VSD. Nah, untuk yang murmur saya akan tambah sedikit saja. Kadang sesekali kita memang apa sih membedakan VSD murmur VSD dengan murmurnya sama-sama sistolik dengan mitral regurgitasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa biasanya dia dimulai dengan S1. Jadi kedengaran S1 menutup langsung disambung dengan murmurnya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan sebenarnya tipikal dari murmur VSD itu biasanya pansistolik atau holosistolik. Tapi jangan lupa bahwa beberapa VSD seperti VSD muskular itu bisa bunyinya tidak pansistolik atau holosistolik tapi decrescendo oleh karena adanya muscular contraction. Kemudian juga bisa kita lakukan seperti aktivitas squatting atau hand grip atau vasopresor nanti bisa jadi decrescendo, tidak menjadi pansistolik lagi meskipun awalnya pansistolik. Kemudian ada lagi ini yang penting ingin saya sampaikan juga sebagai tambahan bahwa FSD yang sangat besar itu kadang-kadang malah kita bisa mendapatkan murmurnya itu ternyata pendek dan bahkan bisa tidak ada murmur. Tadi sudah sampaikan oleh Dr. Benny bahwa kadang-kadang karena besarnya itu akan terjadi keseimbangan atau menjadi pressure antara RV dan LV jadi sama sehingga malah murmur tersebut murmurnya VSD malah hilang, kita tidak bisa mendengar tapi bahkan mendengar ejection murmur yang akibat dari PA-nya dilatasi. Kemudian yang perlu lagi hubungan antara besarnya VSD dengan murmur tadi ya, kalau besar kadang-kadang kita malah tidak bisa mendengar, kalau sangat kecil mungkin bisa very soft, kemudian kalau dia sedang, dia mungkin paling kenceng karena pressure-nya masih berbeda antara kiri dan kanan. Dan bisa terjadi ada prolaps dari katup. Nah, kemudian kita bisa menentukan VSD itu, murmur itu akibat dari VSD yang besar dengan pH itu bagaimana. Gitu. Karena kan kalau tadi disampaikan bahwa VSD yang besar itu cenderung untuk terjadi pH. Sementara kita bisa kehilangan murmurnya. Bagaimana ini kita bisa membedakan? Mungkin kita bisa tahu kalau misalnya kedengaran dari ejection sound dari PA yang sangat dilatasi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa hati-hati kalau kita bisa mendengarkan dari murmur yang mid-diastolik. Jadi sepertinya kayak MS ya. Padahal sebenarnya bukan MS. Tapi karena aliran yang berlebih melewati katup mitral. Jadi mid-diastolic murmur itu juga bisa kita waspadai. Dan biasanya kita dengar di left lower sternal border, tapi bisa aja kita dengar di antara apex, ya ke arah apex. Beberapa VSD seperti muskular yang ke arah apex juga kita bisa dengar ke arah apex, tidak hanya di LLSB saja, di left lower sternal border. Kemudian juga hati-hati dengan ruptur septum yang akibat infark, itu juga sama ya di muskular biasanya letaknya. Nah, ini juga menurut saya perlu disampaikan dari auskultasi, kadang-kadang kita ada VSD itu atau membedakan dengan regurgitasi mitral atau VSD akibat infark. MR akibat infark itu seperti putusnya korda atau musculus papillaris, itu bisa kita bedakan di sini dengan cara biasanya murmur dari VSD itu lebih ke slightly medial ya dari apex, tapi kalau yang MR itu lebih ke arah lateral dari apex. Dan ada beberapa tambahan suara seperti windshock sound
splitting dari S1. Nah, ini untuk pemeriksaan fisik mungkin kita perlu berlatih dengan pemeriksaan fisik dengan murmur. Kemudian untuk yang pembicara kedua, ada beberapa yang ingin saya satu menit lagi ya, Dokter Heni. Saya sampaikan ini dengan tadi sudah disebut dengan batas jauh ya, batas jauhnya untuk rekomendasi penutupan dengan device tadi 2 sampai 4 gitu. Bagaimana dengan SADC ya? Alat-alat SADC sekarang kita tahu bahwa SADC juga dicoba untuk ditutup. Nah, bagaimana itu efeknya dari si alat tersebut yang kita tahu bahwa aorta sama pulmonal itu sejajar, bahkan itu suatu continuity yang tidak ada muskular di situ ya. Terus bagaimana dengan penutupannya? Kemudian tadi tidak disinggung dengan apakah ada keunggulan dengan 3D ya? 3D, jadi tadi sudah ditutup dengan penilaian dengan melalui TTE atau TE. Dengan 3D, apakah juga memberi pengaruh? Kemudian kasus yang tadi sangat bagus ditentukan untuk penutupan dengan anti-grade gitu. Nah, bagaimana kita menentukan ya? Kalau adakah clue untuk kita coba ini anti-grade atau retrograde, atau kita coba dengan kateter tertentu, ada misalnya high take off atau low take off dari si lubang ini tadi, itu ada nggak persyaratan-persyaratan untuk penilaian kita tutup pakai alat apa? Kemudian ketebalan dari si katup mungkin ada nggak gitu? Itu aja, Dokter. Terima kasih, Dokter Heni. Dokter Adit mau mengomentari dulu komentar dari Dokter Heni. Ya, Dok. Jadi untuk 3D TE memang lagi in ya. Saya baca kalau kita browsing jurnal pasti isinya mengenai itu 3D guided echo apa namanya VSD closure gitu ya. Jadi kayak seru banget. Tapi di kita udah coba juga, tapi memang mengorientasikannya lebih sulit dibandingkan dengan yang ASD, Dok. Kalau ASD 3D kita bisa cakep gambarnya bahkan gitu ya. Tapi pas yang AMFO ini agak sulit, Dokter Heni. Karena dia memang long axis view itu kepotong ya. Jadi bentuknya nggak bagus, Dokter Heni. Bentuk 3D echo-nya. Tapi mungkin kita harus belajar lagi, baca lagi jurnal-jurnalnya, dicoba lagi gitu ya. Kita nggak patah arang, tapi kita pernah mencoba dan belum bisa gitu. Waktu saya coba 3D, kata Dokter Aryo, Dok, bingung Dok, saya nggak ngerti, Dok. Ganti lagi ke 2D. Jadi akhirnya nggak berhasil gitu ya kita bisa coba. Bisa ngebayangin ya, Dokter Adit. Belum dapat, Dok. Yeah. Bayangannya itu belum dapat, Dok. Bayangan tiga dimensinya ya. Iya. Terus untuk masalah anti-grade retrograde, biasanya itu kita pilih berdasarkan proximity terhadap katup tricuspid, Dok. Ya, kalau katup tricuspid itu cukup dekat, itu biasanya kita pilihannya anti-grade, karena memang high take off seperti yang tadi Dokter Heni bilang ya, kalau lebih ke SADC, lebih ke pulmonal, itu kan dia nggak bisa kita tarik gitu, nggak pas gitu. Tapi kalau yang tricuspid, lebih ke tricuspid, lebih ke perimembran, jatuhnya lebih pas gitu ya kalau ke anti-grade seperti itu. Terus sekaligus menghindari cedera terhadap korda-korda daripada ini, Dok, pada saat deploy device. Kan kita kalau anti-grade, kita deploy di LV. Begitu deploy di LV, tarik, terus baru kita buka di RV. Nah, biasanya itu less traumatic terhadap apa namanya, korda-korda tricuspidnya, gitu, Dok. Pada yang kasus-kasus proximity dekat dengan tricuspid. Jadi sementara itu aja sih, Dok, yang saya tahu. Ya, baik, terima kasih Dokter Adit. Ini mungkin sekalian ya Dokter Adit, ada beberapa pertanyaan dari para partisipan ya. Ini kan kalau misalnya VSD, salah satu indikasi tutupnya adalah flow ratio di atas 1,5 ya Dokter Adit ya. Nah, ini apa semua pasien yang mau kita tutup pakai device itu harus dilakukan dulu pengukuran right heart catheterization-nya ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau pada saat kita mau melakukan VSD device closure ya, itu kan bisa ada pilihan tadi ya, mau pakai 2D transtorakal atau pakai transesophageal echo ya. Ini kapan sih kita boleh pakai 2D TE dan kapan kita harus menggunakan TEE? Silakan Dokter Adit. Baik, terima kasih banyak, Dok.
Jadi saya jawab yang terakhir dulu, kapan TTE, kapan TEE. Jadi kita berdasarkan propnya dok, untuk prop anak, biasanya cut off berat badannya 10 kilo. Jadi kalau di bawah 10 kilo, kita nggak berani tuh masukin prop anak itu ke dalam anaknya, takut ruptur esofagus. Jadi atas indikasi itu memang TEE enaknya TTE, kalau berat badan anaknya di atas 10 kilo. Kalau di bawah 10 kilo, kita TTE, kayak kasus pertama itu 9 kilo. Jadi TTE, sementara kasus kedua 16 kilo. Jadi saya ada TTE, ada TEE, dua-duanya kita ambil. Seperti itu dok. Terus, apalagi dok, Ma? Apa harus diukur dulu nih? Jadi kalau dokter Adit mau mengerjakan VSD device posture, harus ngitung dulu nih floor ratio-nya berapa gitu loh. Ya, untuk menentukan ini memang betul nggak sih indikasinya ditutup gitu loh. Kalau VSD kecil, floor ratio dikurang dari 1,5, nggak perlu ditutup. Jadi kita batal gitu. Atau gimana? Memang kalau dari buku, textbook, itu menyebutkan harus diambil dok. Data hemodinamik itu harus diambil. Kenapa? Karena dia juga bisa membantu kita untuk menghitung pengukuran device. Jadi kok kelihatannya kecil ya, 2 mili, tapi kok floor ratio-nya 2 koma nih, ada yang nggak cocok nih. Jadi kita bisa lebih aware, misalnya seperti itu dok. Tapi di sisi lain, untuk practical reason, sebenarnya floor ratio itu bisa kita estimate lebih dari 1,5 hanya berdasarkan chamber-chamber yang kita bisa lihat dari echo atau ronsen bahkan. Ya kalau di ronsen udah kardiomegali, itu most likely pasiennya floor ratio udah di atas 1,5 atau terdapat LA LV dilatasi seperti yang tadi Dr. Benny jelaskan. Kalau secara patofisiologi kalau VSD-nya gede pasti LA LV dilatasi. Kalau sudah Eisenmenger RV dilatasi saja, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Benny. Demikian, Dok. Oke, okay, baik. Tapi bisa memang lega artisnya buku textbook bilang harus disadap. Harus di. Ya, oke. Okay. Baik, Dokter Benny, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita di daerah ya, mungkin ini dokter umum ya. Kadang kita menemukan ada mungkin VSD kecil ya, kadang-kadang sudah pakai MSA nih. Kan kita tahu perjalanan histori perjalanan klinis alamiah dari VSD itu salah satunya menutup sendiri. Kapan sih kita harus nunggu? Kita tunggu aja deh, kali-kali nutup ya, gitu. Atau misalnya kita langsung kirim aja nih, ya ke Dokter Benny nanti di rumah sakit provinsi untuk dilakukan penutupan device. Gimana nih, Dokter Benny? Dokter Benny monitor. Ya, ada Dokter Benny. Oke, dengar ya. Ya. Memang ada jenis-jenis VSD yang bisa kita harapkan menutup sendiri, yaitu VSD perimembranus dan VSD muskular. Tapi untuk VSD-VSD yang lain, seperti misalnya VSD inlet atau VSD yang SADC, itu tidak bisa kita harapkan menutup sendiri karena memang ada kelainan organiknya. Nah, memang perjalanan penyakitnya, VSD-nya bisa, VSD perimembranus atau VSD muskular bisa menutup sendiri, apalagi dengan ada MSA yang itu akan menghambat alirannya yang akan lama-kelamaan menutup seiring dengan pertumbuhan si anak. Nah, itu bisa kita tunggu sampai usia yang paling ideal itu adalah usia prasekolah. Jadi sebelum anak masuk sekolah kita evaluasi, kalau memang belum menutup itu kita sudah perkirakan itu nggak akan menutup lagi. Karena sudah menurut penelitian juga begitu, kalau udah di usia itu tidak akan menutup lagi, ya sebaiknya memang kita tutup karena tadi walaupun kecil ada risiko-risiko lain seperti misalnya endokarditis. Demikian, Dok. Baik. Ini seandainya sudah kita lakukan penutupan ya, Dokter Benny ya, baik secara bedah ataupun secara device, ini kira-kira kita harus follow up kapan aja nih, Dokter Benny? Jadi kita harus minta pasiennya untuk datang lagi ke kita atau dirujuk ya, misalnya itu dari dokter umum, dirujuk lagi ke Dokter Benny untuk evaluasi echo dan lain-lain, itu kapan ya? Gimana caranya tuh? Ya, pertama, kalau sudah dilakukan tindakan, kita lakukan evaluasi echo. Kemudian kalau saya pribadi sih, 1 bulan kemudian, kalau tidak apa-apa, kemudian kita suruh pasiennya rutin untuk echo setiap 6 bulan. Dan setelah berapa lama, setelah 6 bulan juga tidak ada kelainan, mungkin bisa sekali setahun kita lakukan echo evaluasi. Ini seumur hidup atau gimana, Dokter Benny? Kan nanti misalnya anaknya sekarang ditutup waktu usia 5 tahun nih ya. Nah, kemudian dia nanti mungkin sudah dewasa, apa dia terus-terusan setiap tahun harus datang atau gimana nih, Dokter Benny? Kalau sudah dewasa, menurut saya tidak perlu lagi kita lakukan echo karena juga pasiennya juga tidak akan bertumbuh lagi dari jantungnya.
Jadi kalau sudah dewasa, mungkin tidak akan kita lakukan ekoevaluasi lagi. Demikian, Dok. Kecuali mungkin kalau nanti pasiennya perempuan dan hamil gitu ya, Dr. Benny ya, biasanya kalau sudah ada label post operasi atau post tindakan penutupan VSD, biasanya dokter anestesi ataupun dokter kebidanannya suka minta dikonsul ulang ya ke kita ya, untuk supaya dievaluasi apakah memang jantungnya baik-baik saja untuk kehamilan dan persalinannya gitu ya. Atau mungkin biasa kalau yang sudah dewasa, laki-laki, dia mau kerja, ada kelihatan bekas di ronsennya kelihatan tuh kan ya, kalau ada device ya, jadi mungkin akan minta surat lah dari dokter jantungnya ya. Baik, saya rasa dengan adanya keterbatasan waktu ya, kelihatannya ini kita sudah agak molor sedikit ini 5 menit ya. Terima kasih banyak untuk dokter Benny dan dokter Adit serta dokter Henny dan dokter Charlotte ya, yang sudah memberikan banyak insight buat kita, terutama bagaimana sih caranya kita melakukan diagnostik VSD dengan secara bedside, yaitu dengan cara pengambilan histori ya, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, apa sih clue-cluenya dari pemeriksaan fisik itu maupun EKG dan ronsen. Dan tadi dokter Adit juga sudah menyebutkan bahwa ada beberapa jenis VSD yang memang bisa kita lakukan penutupan dengan secara device, dan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk bisa dilakukan dengan penutupan VSD dengan secara device. Baik, saya rasa saya tutup untuk sesi pertama ini. Untuk selanjutnya saya serahkan moderator kepada Prof. Afif untuk moderator sesi kedua. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua ya. Ini session kedua ini ada 3 pembicara ya, dan 2 panelis. Panelisnya yaitu Dr. Yofi dan Dr. Indriwanto. Yang pertama saya mintakan pembicara yang pertama, Dr. Alina Pianastion, dengan judul Initial Experience of Transcatheter VSD Closure in Regional Hospital. Ya. Saya persilakan Dr. Alina Pia. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kita semua kepada para guru-guru saya, kemudian para senior dan teman sejawat dimanapun berada. Siang ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman pertama untuk tindakan transcatheter VSD closure pada rumah sakit regional yang berangkat dari cara klasik menuju cara yang zero proscopy. Ini outline dari presentasi saya. Jadi kita tahu sebagaimana dulu bahwa VSD atau ventricular septal defect adanya hubungan antara ventricle kiri dan ventricle kanan, atau antara ventricle kiri dan atrium kanan, atau disebut dengan gaborde. Ya. Nah, VSD ini merupakan salah satu jenis penyakit jantung yang paling sering. Ini berkisar 20% dari seluruh penyakit jantung bawaan. Gold standarnya tetap untuk penutupan adalah operasi, tapi penutupan secara transcatheter itu juga sama baiknya dengan operasi. Kenapa? Karena dia pertama efikasinya baik, kemudian angka komplikasi juga lebih rendah, dan angka lama rawatan juga lebih singkat. Sehingga ini menjadi tapi pilihan untuk saat ini. Tapi dengan semakin banyaknya tindakan transcatheter VSD closure, maka isu yang berikutnya adalah isu radiasi. Ya, kita tahu bahwa radiasi ini akan berbahaya baik pada pasien ataupun operator, terutama operator dan seluruh staff cath lab. Nah, dari sinilah timbul ide untuk melakukan tindakan dengan zero proscopy. Ya, jadi awalnya proscopy, kemudian dikombin dengan TE, dan sekarang ada timbul ide bagaimana kalau dia full TE tanpa adanya fluoroskopi. Jadi saya akan sedikit share mengenai pengalaman pertama di rumah sakit regional untuk transcatheter VSD closure secara zero fluoroskopi di rumah sakit umum pusat Haji Damalik Medan.
Ini sedikit mengulang ya dari anatominya. Tadi Dokter Adit sudah sangat baik sekali menjelaskan masalah tipe PSD. Jadi saya hanya sedikit mengulang bahwa kalau secara simpel itu PSD ada yang tipe perimembranus, kemudian ada yang tipe yang suprakristal atau yang outlet ya, yang SADC, atau juga yang tipe yang muskular. Muskular ini bisa dari basal, di mid ataupun di apikal. Bahkan ada yang Swiss cheese atau yang banyak PSD-nya. Kemudian indikasi, bagaimana indikasi penutupan pada SD? Jadi kita merujuk pada guidelines ASC 2020. Untuk menentukan bahwa PSD itu atau tidak, kita harus tentukan dulu apakah terjadinya adanya beban volume dari ventrikel kiri. Kalau dia tidak ada, maka kita lihat apakah PSD ini menimbulkan aortik regurgitasi atau prolaps dari katup aorta. Nah, bila ada, itu tutup. Levelnya 2A. Tapi dia kalau tidak ada keterlibatan katup aorta, kita lihat lagi. Ada tidak riwayat dari infeksi infektif endokarditis yang berulang atau tidak? Kalau dia ada, itu berarti tutup. Sama, levelnya 2A. Tapi kalau dia tidak ada, itu levelnya 3, tidak ditutup. Kemudian, kalau dia ada beban volume ventrikel kiri, overload dari ventrikel kiri, maka yang kita perhatikan adalah bagaimana dengan pulmonary arterial hypertension. Ada atau tidak? Kita lihat PVR-nya. Kalau PVR-nya dia di bawah 3, itu tutup. Levelnya 1. Tapi kalau misalnya dia PVR-nya lebih besar sama dengan 3, kita nilai. Apakah PVR-nya di bawah 5 dan QPQS atau flow ratio di atas 1,5. Kalau dia di bawah 5 PVR dan flow ratio di atas 1,5, maka tutup. 2A. Nah, bila dia tidak, kita lihat lagi. Apakah PVR-nya lebih besar sama 5 dan tapi dia tetap flow ratio di atas 1,5. Nah, kalau dia masih di atas 1,5, ini bisa ditutup, tapi levelnya adalah 2B. Ini tergantung center dan kesiapan backup yang diperlukan. Dan bila tidak, maka dia tidak ditutup atau kelas 3. Nah, untuk phase closure, prosesnya ada dua. Ada yang kita sebut anti-grid. Ini maksudnya anti-grid ini mengikuti aliran darah. Jadi kita masukkan delivery sheet-nya itu melalui nanti vena. Nah, pada kasus ini dia di tipe muskular yang di mid apical. Jadi pendekatannya adalah melalui vena jugularis. Nanti dari kateter, nanti dari arteri kita crossing dulu, nanti menuju dari arteri aorta masuk ke LV. Bagaimana suaranya kedengaran enggak? Tidak kedengaran nih Dokter Ali suaranya. Ini ada masalah dari Dokter Ali nih kelihatan dengan internet. Halo Dokter Ali. Barangkali kalau ini dari Halo Dokter Ali, bisa kedengaran suaranya ini? Bisa Prof, bisa. Ya, lanjutkan. Tadi terputus Prof, sinyal sama Prof udah jelas sekarang Prof? Ya, ya sudah lanjutkan. Sorry Prof, saya izin slide lagi Prof. Tadi sampai gambar yang apa? Yang kateter dari apa? Jugular. Ya, Prof. Ya. Oke, Prof. Ini share screen. Ya bisa kelihatan, Prof? Ya. Ya, coba bisa. Lanjutkan gambarnya. Ya, Prof. Bisa ya. Kata Prof ya, gambarnya. Ya, sudah, ya, yang integrate ya. Nih. Ya. Ya, maaf tadi sinyal saya terputus.
Jadi nanti kita masukkan deliverisasi melalui vena, nanti device itu di-deploy di LV. LV akan ditarik ke septum, lain dengan nanti VSD-nya, maksudnya VSD-nya. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu secara retrograde. Jadi kita masukkan kateternya itu melalui arteri, atau arteri itu kita sebut melawan aliran darah. Nah, kalau dari retrograde, dari arteri masuk ke aorta, kemudian nanti masuk ke LV, di crossing nanti biasanya pakai wire, masuk ke RV, nah dari RV nanti baru diganti delivery sheet, baru dimasukkan device-nya, nanti device-nya di-deploy di right ventricle. Ya. Nah, jadi dua metode ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kalau misalnya yang anti-grade, ini kelebihannya dia karena ada AV loop, itu biasanya dia lebih lebih stabil untuk penempatan device-nya. Tapi juga dia effort-nya juga lebih banyak, karena dia harus snaring, menangkap wire-nya, baru nanti ditarik, nanti terhubung arteri vena. Sedangkan yang retrograde, ini kelebihannya adalah dia bisa lebih cepat, lebih singkat, karena kita cuma satu aksesnya arteri. Tapi tadi kekurangannya, kayak dokter Adit bilang, itu kalau dia defect-nya atau phase-nya dekat dengan tricuspid, begitu kita deploy di tricuspid, itu kita nanti bisa mengganggu juga struktur katup tricuspid. Jadi itu harus betul diperhatikan untuk yang masalah yang retrograde. Nah, yang ini anti-grade, ini sebenarnya untuk cara yang klasik ya, untuk cara yang fluoroskopi. Nah, sekarang kemudian berkembang ada namanya VSD closer jaw fluoroskopi. Jadi sekarang kita biasanya menggunakan guidingnya TE bukan fluoroskopi. Nah, untuk yang TE ini apa saja kelebihannya? Ya, kelebihannya tentu saja tidak ada resiko radiasi tadi. Kemudian juga kita bisa mengevaluasi struktur jantung dengan lebih baik, karena kita langsung melihat di dalam jantung. Jadi kita bisa lebih jelas melihat struktur jantung, apakah katupnya, posisi device lebih baik. Ya. Ini ada suatu jurnal dari Bu dan kawan-kawan dari BMC Pediatrics yang dipublikasikan tahun 2019. Ini baik sekali. Jadi Bu dan kawan-kawan, ini dia mencoba melakukan transcatheter phase closure non arterial access dan non fluoroscopy. Jadi dia anti-grade dari vena, cuman dia zero fluoroscopy. Ya, kita lihat nih gambar A, ini kateter MP-nya dia pakai kateter GR 45 French. Ini dari RA masuk, kemudian setelah dari RA masuk wire-nya diarahkan ke tricuspid, masuk ke RV, kemudian nanti masuk kateternya gambar C ini, kateter diarahkan ke VSD, ini VSD-nya masuk ke aorta, sudah jelas masuk ya. Kemudian gambar D ini kateternya diarahkan lagi supaya bisa masuk ke LV ya. Nah, kemudian setelah dia sudah masuk kateternya, kita masukkan berikutnya adalah wire yang stiff, yang keras, kemudian dimasukkan delivery sheet. Kemudian dari delivery sheet ini kita lihat masukkan device. Nah, device-nya ini kan akan kita deploy di LV, left ventricle. Jadi dia anti-grade, tapi dia hanya transvenous. Nanti device ini akan ditarik ke arah septum sampai dia pas di septum. Baru nanti di-deploy, baru sudah pas, baru nanti dirilis. Ini rasa cukup baik ya penelitian dari Ibu dan kawan-kawan. Ini cukup banyak, pasien ada 46 pasien dan yang berhasil 44 pasien yang berhasil. Nah, saya berbagi sedikit kasus yang sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Haji Namaling Medan di Pusat Jantung Terpadu. Ini ada wanita dewasa muda umur 18 tahun, keluhannya itu mudah lelah. Baru desakan 1 bulan terakhir, kemudian pada pemeriksaan fisik tekanan darah, nadi, RR, kemudian temnya normal semua, saturasi juga masih bagus. Kemudian tidak ada sianosis. Nah, dijumpai ada van systolic murmur grade 3/6 pada daerah left lower cell border. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kesannya VSD-nya ya masih left fraction. Kenapa? Karena saturasi juga masih baik. Dari pemeriksaan fototoraksnya, CSF kita lihat ini sedikit kardiomegali,
Kemudian kita juga corakan vaskularnya kita lihat juga sedikit sudah mulai meningkat atau pletora. Ya. Walaupun pada EKG kita lihat dia tanda-tanda LVH belum kita jumpai. Jadi apa nih yang kita mau kerjakan nih? Nah, kemudian kita echo. Di echo, dari transtorakal echo, kita lihat ini dari flux. Ada, kesannya ada sedikit, tapi nggak jelas. Baru waktu dari soft axis, kita lihat ini ada defect, ya, ada VSD di arah jam 10. Ini premuran host, dan juga kita lihat adanya MSA. Di sini ada MSA. Ya. Nah, setelah kita begini, kita lakukan pemeriksaan TE. Nah, dari TE didapatkan memang ada defect di perimembranus, dan kita ukur itu waktu dia inletnya itu sekitar 7 mili, sedangkan outletnya sekitar 6 mili. Nah, karena kita dapatkan seperti itu, maka diputuskan untuk defect-nya dengan device MFO, dengan ukuran 10-8. Gitu. Dan kita coba dengan guiding transesophageal echocardiography. Nah, ini sudah durasi prosedur, kita lihat. Kita pakai waktu itu JR 3,5-6 friends, ini masuk kateternya dari aorta, ini approach-nya arteri retrograde dari aorta masuk ke LV. Ya. Kemudian kita tarik pelan-pelan kateternya sampai dia menyusuri septum. Nah, itu akan masuk pas di depan defect-nya. Nah, setelah dia pas di depan defect, kita lihat lagi, kita dorong kateternya, ini akan sudah menyeberang VSD-nya masuk ke right ventricle. Ya. Jadi, ini sebenarnya nggak mudah-mudah amat sebenarnya. Ini karena manuvernya juga beberapa kali. Jadi, pernah kita kerjakan, kita tarik, udah masuk, terus kita berusaha dorong lagi, keluar lagi. Ini juga yang pitfall-nya juga yang paling sering di sini adalah pas kita memakai wire. Kita tahu kalau wire itu kan dia tipis ya. Nah, kalau secara transesophageal itu kadang-kadang tidak jelas wire-nya. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya mungkin nanti ada logistik atau ada equipment untuk transesophageal ini yang lebih mudah untuk dilihat secara TE. Kemudian masukkan wire kayak tadi, sekarang ini sudah ganti delivery seat ya, sudah ganti delivery seat masuk ke VSD, melalui VSD masuk ke RV. Nah, ini device-nya, ujung device kita lihat sudah di RV. Ini memang dekat ke tubuh speed. Kita lihat. Kemudian kita tarik nih, kita tarik, kita posisikan device-nya. Begitu dia sudah pas, kita buka lagi, kita deploy lagi sisi yang di sebelah kiri. Tadi yang awalnya sebelah kanan, kita tarik. Kemudian kalau sudah pas, kita masukkan sisi yang sebelah kiri. Kita deploy. Ini kita evaluasi, kita lihat secara color, kita lihat kesannya cukup baik ya. Memang ada residual sentral, tapi minimal. Kemudian kita lihat juga dari aortanya kesannya ada AR. Nah, tapi waktu itu kita anggap bahwa AR-nya ini karena masih ada delivery cable di device-nya. Jadi kita anggap setelah dibuka device-nya nanti AR-nya juga akan hilang dengan sendirinya. Ini setelah kita dirilis, jadi delivery cable kita rilis, kita lihat nih posisi device-nya memang kesannya di dalam MSA, jadi di dalam MSA dia ada sedikit keluar ke RV, dan waktu kita evaluasi juga kita lihat cukup baik ya kesannya, cuma ada residual sentral yang minimal, dan juga ada TR. Nah, untuk TR-nya memang tadi saya lupa sebutkan, memang sebenarnya sudah ada TR. Tapi kalau pas kita lihat, kita evaluasi, ternyata dia tidak ada perburukan. Jadi kita anggap ini acceptable, makanya kita rilis. Nah, ini juga dari evaluasi dari posisi lain, dari soft axis, setelah soft axis kita lihat nih. Jadi memang ini di fase ini di dalam MSA-nya, tetap ada residual sentral, tapi minimal. Dan di tricuspid speed kita lihat TR-nya juga sama aja, tidak bertambah. Ya. Nah, ini di posisi di sisi flux long axis kita lihat tadi airnya sudah tidak ada lagi ya. Nah, jadi memang tadi karena airnya karena masih ada di free cable. Ini ekovolasi pada keesokan harinya.
kalau kita lihat posisi device-nya masih baik, kemudian juga residual juga ada sedikit sentral, dan kita lihat request width-nya kesannya sama, tidak bertambah. Kemudian dari posisi apikal five chamber juga lebih jelas lagi, ini memang posisi device ini di dalam MSA-nya, dan PR-nya juga tetap ada, tapi tidak mengganggu gerakan katup dari posisi device ini. Untuk diskusi, kita tahu bahwa sekarang ini, pada saat ini, transcription device closure ini pada VSD itu sudah lebih baik karena kemajuan dari logistiknya, dari device-nya, sehingga dia menjadi alternatif yang baik hasilnya, dan dikatakan dia sebanding dengan penutupan secara bedah. Ya. Nah, transcription device closure ini pertama kali di kenalkan oleh Raskin, tapi pada saat itu Raskin masih menggunakan device yang single disk. Sedangkan sekarang mayoritas untuk SPSD kita yang sudah yang double disk. Nah, di Adam Malik, Rumah Sakit Adam Malik di Medan, itu zero horoscopy sudah dilakukan beberapa kali, tapi memang masih paling banyak adalah pada kasus-kasus penutupan ISD. Kenapa? Karena pada center kita itu yang nyampe itu kebanyakan pada kasus dewasa, ya. Kita tahu bahwa kasus dewasa itu paling banyak ISD, sedangkan yang PSD atau PDA itu lebih banyak pada ke departemen anak, ya. Nah, ini merupakan kasus pertama untuk merupakan PSD di Adam Malik. Ini bulan September tahun 2020 tanpa adanya horoskopi atau zero horoskopi, dan kesulitannya pada kasus ini adalah karena dia tipe perimembranus, juga dia memiliki MSA. Jadi memang khususnya di situ. Itu menentukan apakah ukurannya inlet ataupun outletnya apakah tertutup dengan lipas atau tidak. Ya. Dan oleh Sresta dan kawan-kawan, ini untuk kolam jangka panjang, kurang lebih setahun, ini baik sekali. Cuma transfer secara PSD transfer closure, cukup baik. Dan tadi oleh sudah saya sampaikan, oleh Bu dan kawan-kawan juga didapatkan bahwa penutupan PSD transkriter dengan panduan TE tanpa arteri akses ataupun tanpa horoskopi, ini tingkat keberhasilannya itu 95,7%, jadi cukup baik. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi zero horoscopy PSD closure ini aman, efektif, dan bisa dikerjakan walaupun di rumah sakit regional sebagai prosedur alternatif selain tindakan transkriter closure yang klasik atau yang horoskopi. Kemudian kunci keberhasilan untuk prosedurnya adalah bagaimana pemilihan pasien dan adanya kerjasama tim, baik operator, ekokardiografer, staff cath lab, dan juga dokter anestesi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka didapatkan hasil yang baik pula. Oke, saya rasa dari saya cukup sekian, Prof. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Dr. Ali, waktu kita sudah berjalan terus melewat. Dan saya undang yang pembicara kedua, ya, Profesor Ganesha M. Harimurti, SPJPK, dengan judul When VSD Closure is not an option, where should we go? Saya persilakan Prof. Ganesha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share dulu ini. Screen saya. Ya, terima kasih Panitia untuk kesempatan ini. Tadi ya rada-rada panik ya karena dikirim ininya melalui email, tapi ternyata emailnya email yang nggak tahu udah dari kapan-kapan nggak pernah dipakai. Jadi rada-rada panik. Suara saya cukup kedengaran ya, Pak Panitia? Cukup bagus ke suaranya, kedengaran. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, ini saya nih di panitia nih kasih saya topik. Kalau VSD tidak merupakan suatu opsi, mau kemana kita gitu? Terus mau kemana ya? Kalau udah nggak bisa ditutup ya wes lah ya mestinya ya. Ini saya lagi mikir-mikir nih. Panitia lagi ke saya, apa gimana nih ya kasih topiknya kayak begini nih. Mestinya ada sesuatu dong ya di balik pemikirannya panitia sehingga ada topik seperti ini.
Nah, mungkin bukan should ya, tapi can. Kemana nih? Apa yang bisa, kemana kita bisa pergi? Terus apa yang harus diantisipasi dan apa yang harus kita prevent? Ya, Mak, saya cobalah untuk sedikit berbicara, karena kalau enggak nanti fee daripada pembicara enggak jadi dikasih nanti. Padahal waktu kemarin itu kan ditunda, saya udah sedih, wah enggak dapat fee nih, apa presentasi, ternyata jadi juga. Bercanda ya. Tapi moga-moga kalau dikasih fee sih enggak menolak. Nah, saya membuka dengan rekomendasi tata laksana VSD Pediatric Perki ya, yang 2018. Ini udah jelas ya, kalau VSD-nya besar, bawah-bawahnya ditutup, kalau pulmonary vascular disease konservatif, kalau VSD-nya kecil juga enggak diapa-apain. Jadi memang kalau kita lihat, di sini jelas ya, tata laksana pada VSD ini. Dan ini juga pada dewasa juga jelas nih, ya, apa yang mesti ditutup, kemudian mana yang tidak ditutup, ini juga jelas dari dewasa, dari Perki tahun 2020. Ini juga ada rekomendasinya, dan ini dikatakan bahwa kalau flow ratio-nya, parinya lebih dari setengah, tapi masih significant left direction, flow ratio-nya lebih dari setengah, ini masih ditutup. Tapi kalau tidak, misalnya sudah ada S-Menger dan sebagainya, parinya udah lebih daripada 5, kemudian tidak ada tanda-tanda left direction yang bermakna lagi, ya itu tidak dilakukan penutupan daripada VSD-nya. Nah, sekarang kalau VSD mana sih yang not an option to close? Ya, jadi satunya adalah small VSD. Small VSD ini tanpa RCC prolapse, enggak ada infective endocarditis, enggak ada PS infundibular, small residual VSD ya, juga atau ada small VSD yang disisakan. Biasanya kan kalau pada operasi dengan PH itu dokter bedah suka menyisakan VSD-nya. Atau usia lanjut. Usia lanjut ini juga masih kita perdebatkan ya, usia lanjut bagaimana yang enggak bisa lagi ditutup VSD-nya. Kemudian kalau closure-nya secara teknik tidak merupakan opsi. Misalnya muscular VSD yang di apex dan enggak gede-gede banget, itu biasanya dokter bedah teriak dia, wah kita enggak bisa nih, enggak bisa mencapai VSD-nya. Bisa juga sih dilakukan secara kombinasi ya, hybrid antara kateter dengan surgery, tapi ini juga kalau misalnya VSD-nya cukup bermakna, kalau tidak ya kita tunggu aja, kita harapkan dia akan menutup dengan spontan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau closure-nya contraindicated, yaitu pada sudah terjadi pulmonary vascular disease, terutama yang dengan S-Menger fisiologi dan yang resistance ratio-nya, pulmonary vascular resistance-nya lebih dari atau 5 sama dengan 5 unit. Dengan apalagi kalau sudah terjadi desaturasi pada exercise. Nah, ini nih yang merupakan VSD yang tidak opsi. Nah, jadi kalau kita ketemu yang kasus-kasus begini nih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa lihat dulu ya, apa sih yang kejadian dengan kasus-kasus yang VSD yang tidak ditutup ini. Ini yang small VSD, ini biasanya untuk sampai dewasa dia nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau ada kelainan, misalnya ada kelainan aorta, ada apa, dan kelainan-kelainan yang lain. Nah, ini dan dengan small VSD ini biasanya asimptomatik dan prognosisnya long term baik. Jadi nggak perlu terapi, nggak perlu surgery. Ini yang pada dewasa-dewasa kita ketemu VSD itu biasanya itu yang memang kecil, yang memang tidak perlu dilakukan apa-apa pada waktu dia masih pediatrik. Dan biasanya pada VSD-VSD yang kita ketemu pada dewasa itu, yang katanya awalnya itu small VSD, ternyata sepertiga daripada kasus-kasus itu perlu dilakukan intervensi pada usia yang lebih lanjut. Oleh karena hal-hal yang nanti kita akan lihat. Nah, natural history, jadi sebetulnya posisi daripada saturasi after defect tadi dikatakan oleh dokter, siapa tadi ya, dokter Aditya ya, mengenai posisi-posisi daripada ventricle septum defect yang baru. Nah, ini relevan pada natural history daripada VSD.
Jadi biasanya perimembranous defect ini kalau gede-gede dari awal ini moderate, large defect, ini dioperasilah pada waktu usia muda. Dan ini biasanya spontaneous closure ini setelah 6 tahun itu 1/3, sepertiganya itu menutup secara spontan. Ini ada penelitian daripada Harold Gabriel ini tahun 2002. Dia meneliti mengenai long-term outcome pasien-pasien dengan ventricular septal defect yang considered tidak diperlu ditutup pada waktu childhood-nya. Ini ada 299 kasus yang diambil kecil, too small to require surgery during childhood, atau pulmonary artery pressure-nya normal, 50% shunt-nya less than 50%, atau pulmonary vascular resistance-nya kurang dari 200 gine, atau tidak ada regurgitasi aorta dan tidak ada gejala-gejala lain. Nah, ini follow up-nya, ini dia untuk meneliti long term ya. Bagaimana sih long term VSD-VSD yang tidak ditutup yang kecil gini. Yang bisa di follow up itu 97%. Dan dia bisa meneliti itu sampai 30 ke 10 tahun. Dan ternyata spontaneous closure itu 6%. Enggak ada yang mati. 4% ada endokarditis. 1,8% buat 4 pasien, 1,8% ada endokarditis di mana sebagian memerlukan operasi untuk aortic valve replacement. And satu kasus lagi surgical closure oleh karena hemodinamik. Nah, pada last visit ini 94,6% ini symptom free. Jadi dia konklusinya adalah outcome pada well selected patient with small VSD ini adalah bagus. Surgical closure nggak perlu selama left duration-nya kurang dari 50%, tidak ada tanda-tanda left ventricular volume overload, ya PA pressure-nya tidak tinggi dan tidak ada aortic regurgitation. Jadi pada kasus-kasus yang small VSD amanlah, nggak usah diapa-apain karena natural history-nya baik. Nah, pada yang kasus-kasus dengan residual VSD, ini ternyata ada penelitian, dia mendapatkan residual VSD ini 19,5%. Ada juga yang mendapatkan 34%. Dan ada penelitian lain yang mengatakan bahwa 11 pasien-pasien yang dengan residual VSD tersebut nantinya perlu dilakukan pembedahan. Jadi mungkin dalam perjalanannya terjadi perubahan hemodinamik, left ventricle-nya malah dilated, dan sebagainya. Ini ada penelitian lagi bahwa ternyata pada kasus-kasus dewasa dengan ventricular septal defect, ini incidence daripada infective endocarditis-nya cukup tinggi. Jadi dia Swedish Registry, 799 kasus, 500 ini small shunt, dan 248 dengan VSD yang previous. Jadi dia sama-sama lah yang ditutup dengan yang tidak ditutup. Tapi yang tidak ditutup ini lebih banyak, 531 kasus. Konklusinya, small unoperated VSD in adult carries a substantially increased risk of infective endocarditis. Tapi memang nggak ada yang mati sih katanya. Cuman dia bilang ini, substantially increased risk of infective endocarditis. Dan ini pattern daripada congenital heart disease, 20 tahun experience pada Lebanonia, developing country. Ini dia mendapatkan bahwa 11% VSD. Jadi pasien-pasien yang diketemukannya pada dewasa ya. 19% VSD. Terus dia bilang semuanya umumnya adalah perimembranous type. Dan dari semua kasus yang semuanya ini, yang VSD dari 11% ini, 8 memerlukan operasi oleh karena hal-hal yang terjadi kemudian. Nah ini yang dia bilang ada pulmonary edema 1, CVA 4, ada cardiac shock, massive bleeding 3, pericardial effusion 1. Nah kemudian Gabriel tahun 2017 melakukan penelitian juga nih, apa evaluasi jangka panjang pada VSD-VSD. Dia mengumpulkan 173 pasien, 90%, 52% male. Jadi dia mengikuti sampai 18 tahun. Dan ini dari semuanya ini ya, yang dia ikuti adalah pasien yang isolated VSD, yang VSD ditambah dan lain-lain, dan juga di SMN. Yang isolated VSD ini hanya 173, cukup lumayan dari 266. Dan
yang tidak diapa-apain itu adalah 120. Ya. Nah, kita lihat ini. Dan yang repair adalah 53. Absolute VSD yang unrepaired ini kita lihat satu survivor daripada sudden cardiac death, 4 endocarditis, 1 atrial arrhythmia, memerlukan pacu jantung, PH, ada moderate severe aortic regurgitation. Nah, yang repair juga ternyata demikian. Tapi kemudian konklusinya adalah ternyata long-term survival pada pasien-pasien dengan absolute VSD ini nggak yang aman-aman banget. Karena ada infektif endokarditis, ada aortic regurgitasi. Jadi, makanya ini kita lihat yang infektif endokarditis semua kebanyakan adalah karena tus ekstraksi gigi. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, jadi kemudian kita pada rekomendasi tata laksana VSD pada pediatric PERCI 2018, ini ada kolom nih satu nih, yang flow rasionya kecil, kurang dari 1,5, tetap kita tutup VSD-nya dengan non-bedah. Karena yang tadi itu, risiko infektif endokarditisnya besar. Jadi jawaban pada pertanyaan untuk Dr. Aditya tadi, perlu nggak sih kita ukur flow rasionya sebelum kita tutup VSD? Nggak perlu lagi. Kalau lihat dari begini, berarti semua VSD besar kayak kecil kayak harus kita tutup. Yang kecil kita tutup oleh karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ini. Kemudian pada VSD adult juga umumnya defek yang kecil, tapi biasanya kalau besar itu nanti dia evaluasinya lebih ini sekali. Kalau yang VSD-nya kecil cukup dievaluasi 3-5 tahun sekali. Nah, kalau ini ada guideline 2020 adult congenital heart disease, jadi presentasi VSD adult termasuk VSD yang operated, ya ini kita nggak ngomongin lah yang operated ya, yang kita ngomongin lah yang tidak dioperasi. Ini operated dengan residual VSD, tapi residual VSD-nya tergantung daripada kelainan-kelainan ada development daripada level 30 overload lah dan lain-lain. Nah, yang small VSD ini, insignificant VSD, ini tidak perlu diapa-apakan menurut dia nih ya, 2020 guideline. Ini ESA. Kemudian VSD with left duration, various degrees, level 30 overload ini perlu ditutup. Kemudian VSD dengan right duration as a minor. Jadi ini yang VSD diketemukan pada dewasa. Nah, ini dari 2020 ini, jadi ada beberapa possible masalah dengan bertambahnya usia. Yaitu terjadinya double chamber transventricle, ada prolapse daripada right coronary, ada arrhythmia, ada complete heart block, ada late left ventricle dysfunction and heart failure, ada endocarditis. Jadi kalau lihat begini, ini bukan yang kecil-kecil begini, bukannya aman-aman saja. Jadi, nah ini ada penelitian nih dari WHO tahun 1993. Dia bilang 45% yang small VSD ini jadinya left ventricle to right atrial shunt. Terjadi left ventricle to right atrial shunt yang memerlukan operasi. Ya. Nah ini komplikasi ini tadi sudah saya sebutkan. Nggak perlu ulang lagi deh. Follow up rekomendasinya, development of ARTR ini harus dievaluasi. Kemudian dilihat left ventricular dysfunction-nya, kemudian possible development of complete AV block, ada residual VSD, dilihat di mana ada PAH atau tidak, kemudian ada masalah-masalah yang lain. Kalau tidak, ya 3-5 tahun interval. Tapi itu di Eropa. Kalau kita kan tadi enggak ya, semua VSD kita tutup. Perhatian khusus ini maaf ya bahasa Indonesia, enggak apa-apa deh, saya menerjemahkannya lagi dalam bahasa Inggris, ribet. Perhatian khusus latihan olahraga. Untuk yang VSD yang kecil tidak ada pembatasan. Ya, pada yang tanpa PH, aritmia, atau disfungsi left ventricle. Semuanya boleh olahraga, seperti anak normal. Kehamilan, nah yang pada ini sebaiknya disarankan untuk tidak hamil. Profilaksis hanya untuk pada pasien dengan risiko tinggi. Kontrasepsi ini juga kita perlu membicarakan mengenai, sebetulnya secara umum small VSD, operated VSD, nggak ada masalah untuk kehamilan dan juga untuk kontrasepsi. Kemudian tapi kalau sudah ada pulmonary hypertension, ini kematiannya adalah 50%. Ya. Dan combine hormonal kontraseptif kontraindikasi untuk perempuan dengan pulmonary hypertension karena ada thrombogenic effect pada estrogennya. Nah, ini progestogen only subdermal implant almost effective as sterilization. Jadi ini
bisa kita sarankan untuk perempuan. Ini WHO ada 4 grup perempuan dengan hamil, WHO grup 1, WHO grup 2, grup 3, grup 4. Kalau grup 1, grup 2 enggak ada masalah. Tapi kalau grup 3 dan 4 ini masalah dan umumnya tidak disarankan untuk kehamilan. Ini bisa dilihat aja. Saya waktunya mungkin enggak cukup untuk menerangkan ini. Jadi, preconception counseling ini harus tersedia untuk perempuan dengan heart disease. Ya. Mulai dari waktu diagnose, during adolescent sampai dewasa. Nah, ini ada lagi dari SIU, ini risk factor untuk hamil, ini cyanosis, terus New York Heart Association symptom lebih daripada 1, kemudian ejection fraction kurang 40%, adanya masalah-masalah ini. Kemudian kalau risk factor hanya 1, jadi adverse cardiac event during pregnancy-nya 27%. Tapi kalau 2 atau lebih, maka risikonya adalah 75%. Nah, ini nah kalau VSD yang besar jadi pemeriksa slow disease kan, yang satu lagi grup yang harus kita bicarakan. Ini kalau dari kita dari World Symposium dari pemeriksa hypertension 2018, ini mean PAP-nya lebih dari 20 sekarang. Dan to include PVR-nya lebih atau sama dengan 3 good unit untuk PH. Dan ini maternal mortality-nya 50%, terus terus hypervascular resistance inability sehingga maternal death-nya ini tinggi pada proses malpihak. Nah, yang post tricuspid lesi ini VSD adalah life duration-nya pada high pressure level. Sehingga volume load pada left ventricle dan pulmonary circulation. Nah, jadi yang post tricuspid defect ini kalau misalnya besar maka mudah terjadi pulmonary hypertension. Kalau untreated maka terjadi pulmonary hypertension-nya bisa terjadi berlanjut menjadi Eisenmenger complex. Nah, Eisenmenger complex ini katanya survival-nya better daripada yang idiopatik dari penelitian. Nah, tanda-tanda daripada Eisenmenger ini adalah masalahnya adalah akibat low oxygen saturation, adanya erythrocytosis dan adanya blood hypervisceosity. Gejala-gejalanya adalah dyspnea, fatigue, progressive exercise, cyanosis, palpitasi dan syncope. Terapi konvensionalnya bisa diberikan digoxin, diuretik, anticoagulation, antiaritmia. Walaupun survivalnya nggak jelas ya. Nah, diuretik ini hati-hati dehidrasi. Digoxin biasa diberikan terutama pada yang right heart failure. Antikoagulan ini bahayanya hemoptisis, stroke, hemorrhaging. Jadi masih kontroversi pemberian antikoagulan. Long term oksigen ini subjektif. Ada yang long term oksigen dia merasa enak, ya boleh diteruskan oksigennya. Biasanya dianjurkan pada waktu dia tidur malam hari. Pregnancy umumnya kita kontraindikasi. Nah ini obat-obat ini kita tahu ya ada prostaglandin prostaciclin pathway, endothelin pathway, nitric oxide pathway. Ini kita sudah pernah diskusi mengenai ini ya. Jadi obat-obatnya yang prostaciclin pathway adalah prostaciclin, iproprostenol, iloprost, triprostenol, kemudiannya endothelin pathway adalah bosentan, ambrisentan, macitentan, dan nitric oxide adalah sildenafil dan lain-lain. Nah, pada yang more significant disease umumnya kita lanjut dengan kombinasi terapi. Ini treatment monitornya adalah 6 minute walk, cardiopulmonary exercise, echocardiography, PA stiffness, serum biomarkers, glomerulonephritis dan monitoring daily physical activity. Nah, ini guideline rekomendasi yang menarik adalah yang terakhir ini adalah atrial septostomy atau pot shunt atau lung transplantasi. Kita memang lung transplantasi belum kita kerjakan tapi yang bisa kita kerjakan adalah atrial septostomy. Kita bisa pakai stent ya atau pot shunt. Ini IAS stenting sudah mulai kita lakukan pada beberapa kasus. Jadi tadi yang saya katakan kalau closure apa sih yang tidak an option? Yang ini small VSD, yang apikal muscular dan yang kontraindikasi. Jadi apa yang harus kita antisipasi dan apa yang kita prevent? Sebagai summary-nya adalah pada small VSD adalah ternyata tidak not uneventful. Ya, jadi kita nggak boleh aman-aman banget, makanya kita semua PSI kita tutup. Kalau terjadi AR, ada endokarditis, ini harus kita operasi. Kemudian pada pulmonary vascular disease, kita terapinya, ya,
Memang sih obat-obat PAH ini yang target drug ini pada anak-anak belum ada banyak, tapi kelihatannya menjanjikan. Jadi mungkin in future, distant future, kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya kemukakan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Ganesha atas presentasinya. Karena waktu kita sudah makin larut, saya mintakan pembicara terakhir, Dr. Olvi Leila, SPJPK, dengan judul What to look for in follow-up visit after VSD closure. Silakan. Terima kasih Prof. Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Dan selamat siang juga kepada guru-guru saya, Prof. Afif, Prof. Ganesha, kolega saya, Dr. Ali, Dr. Yoki, Dr. Adit, Dr. Beni, Dr. Henny. Ya, di siang hari ini saya akan membawakan tentang apa sih yang harus kita lihat, ya, apa yang kita follow up setelah pasien ditutup VSD-nya. Jadi sebenarnya memang VSD ini yang paling sering ya kita temukan. Tadi Dr. Adit sudah cerita tentang VSD. Jadi sekitar 50% pasien dengan penyakit jantung bawaan merupakan VSD, dan tipe-tipenya juga ada yang VSD PM, SADC muskuler, dan kadang-kadang disertai dengan kelainan PJP lainnya. Dokter Adi sudah diceritakan sebelumnya. Nah, kapan kita menutup VSD? Tadi juga dijelaskan bahwa Prof. Ganesha juga jelaskan bahwa ada yang tidak ditutup kalau itu small VSD, ya, atau biasanya pada usia tua, atau juga pasien-pasien dengan masalah Hemsemeyer. Nah, kalau misalnya VSD dengan yang sedang atau besar, ya, dengan gagal jantung biasanya kita tutup, ya, tergantung juga apakah ada masalah Hemsemeyer apa tidak. Untuk VSD lainnya, ya, yang bukan VSD murni ya, atau single VSD, itu biasanya kita lakukan operasi, biasanya ya. Bisa ditutup dengan dua cara, baik dengan device yang telah dijelaskan sebelumnya ataupun dengan operasi. Kenapa saya bagi ini menjadi dua? Karena nanti terapinya mungkin akan sedikit berbeda dibandingkan yang antara VSD device ataupun dengan yang surgical. Nah, kapan kita follow up pasien-pasien post VSD closure pada anak-anak? Biasanya setelah pasien dipulangkan, kita lihat EKG, ronsen sama echo-nya. Kita evaluasi fungsi jantungnya. Kita lihat apakah ada residual VSD-nya atau VSD yang tersisa. Kemudian dalam satu minggu atau satu bulan, dalam empat minggu kemudian atau satu bulan, biasanya kita ulang lagi, kita cek ulang lagi. Bahkan setahun kemudian pun tetap kita evaluasi. Dan beberapa tahun kemudian tetap pasiennya tetap kita evaluasi. Biasanya tetap kita follow up. Kenapa? Karena kan jantung itu tumbuh, anaknya tumbuh. Kemudian nanti jantungnya juga bertambah besar ukurannya. Ya. Nah, bagaimana dengan follow up pada pasien-pasien dewasa? Ini tergantung dari VSD-nya. Kita lihat di sini, kalau misalnya berdasarkan ESC yang guidelines untuk adult congenital heart disease tahun 2021 yang terbaru. Nah, ini untuk pasien-pasien yang telah dilakukan penutupan VSD tanpa ada signifikan residualnya ya, atau pembesaran jantungnya, ini dia masuk physiological stage A. Jadi sebenarnya kita bisa lihat di sini bahwa follow up-nya itu tidak harus cepat-cepat. Biasanya kita dalam usia dalam waktu 36 bulan ya, atau 3 tahun, EKG-nya juga bisa segitu ya, TEE kalau pulse oximetry sama exercise test-nya juga kalau perlu, ini sesuai dengan guidelines. Mungkin kalau untuk yang diagnosis lainnya bisa dibaca untuk di guidelines dari ACHD. Nah, ini adalah follow-up untuk transcatheter VSD closure. Ini yang kita gunakan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Jadi, dari hari H dia dilakukan tindakan, dalam 24 jam. Pertama, kita evaluasi adakah perdarahan, apakah pulsasi dorsalis pedisnya juga teraba. Kemudian kita echo dua kali dalam 24 jam sebelum pasiennya pulang.
Kemudian kita juga evaluasi pemberian antibiotiknya tetap harus diberikan karena itu ada berapa kali pemberian. Pasien juga sudah diberikan antiplatelet. Kita juga evaluasi apakah ada aritmia pada pasien tersebut. Nah, setelah itu pasien dipulangkan, kita juga evaluasi pada saat di poliklinik. Jadi dalam satu minggu pertama tetap kita evaluasi juga apakah ada perdarahan, evaluasi juga. Kita teruskan juga untuk antiplateletnya dan kita juga lakukan pemeriksaan apakah ada aritmia. Dalam 6 bulan ke depan, pasien ini harus kita evaluasi karena biasanya kita pemberian antiplateletnya ini dilakukan sampai 6 bulan. Dan kita lakukan ekokardiografi bila perlu dan pada 1 tahun setelah dilakukan tindakan, kita harus dilakukan ekokardiografi. Nah, bagaimana dengan follow up setelah VSD closure? Nah, ini bedanya memang tidak diberikan antiplatelet ya. Jadi tetap dalam 24 jam pertama di ICU, biasanya pasien di ICU kita lihat kondisi umumnya, kemudian bagaimana airway-nya, apakah bisa dilakukan ekstubasi secara cepat, hemodinamiknya bagaimana, inotropiknya bagaimana, kemudian apakah ada perdarahan atau infeksi pada bekas operasinya, ya, kemudian apakah ada efusi perikard pleuranya, dan kita juga lihat apakah ada aritmia. Tetap pasien juga di echo. Nah, kemudian pasien dilakukan bisa pindah ke perawat biasa, ya, tetap dilakukan evaluasi di sini, ya, hampir sama, okay. Kemudian kita lihat apakah obat-obatannya ini bisa dilakukan seminimal mungkin. Jadi awalnya kalau di ICU atau di intermediate ward itu masih menggunakan obat-obatan intravena, sedangkan pada saat di ruang perawatan biasa, biasanya obat-obatan sudah oral semua. Nah, setelah itu kita evaluasi apakah semuanya sudah baik, baru kita izinkan pasien untuk pulang. Nah, setelah pulang, pasien tetap harus di-follow up lagi. Kita evaluasi lagi EKG-nya, kemudian bagaimana obat-obatannya, dan juga hasil ekokardiografinya. Nah, dalam perjalanannya itu, tetap harus biasanya pasien dengan post VSD closure dengan surgical ini sering mengalami efusi perikardial. Ya. Jadi, kita tetap harus follow up ya, kadang-kadang 1-3 bulan, kita lihat lagi, echo lagi, kalau memang ternyata dari pemeriksaan echo-nya efusi perikardnya masih banyak, biasanya kita lakukan, pasien harus dilakukan echo lagi dalam 2 minggu ke depan. Ya, kita evaluasi terus sampai memang pasiennya benar-benar baik. Kemudian kita evaluasi 1 tahun kemudian. Kapan sih kita memulangkan pasien? Kalau anak-anak kita bisa lihat pasiennya tuh happy. Kemudian dia keadaan umumnya juga baik, hemodinamiknya baik, ya, saturasi oksigennya juga cukup baik. Ya, kita bisa tahu apakah ada masalah paru atau misalnya saturasinya sudah di atas 97 biasanya. Auskultasi apakah ada residual murmur apa tidak, ya. Kemudian apakah ada komplikasi setelah operasi atau intervensi. Ya, ada perdarahan atau infeksi, ya, efusi perikard. Pasiennya juga makan dengan enak, minum juga enak, kemudian obat-obatannya juga sudah minimal. Nah, obat-obatan apa saja yang sebenarnya harus diberikan pada pasien-pasien dengan VSD closure? Nah, untuk transkateter VSD closure, biasanya kita memberikan aspirin atau antiplatelet selama 6 bulan. Ya, jadi, kita juga berikan ini, harus diberikan ya selama 6 bulan, nanti setelah ini ada slide kenapa harus diberikan, dan kita juga pertimbangkan apakah masih tetap memberikan obat-obatan gagal jantung. Jadi sebenarnya semua pasien apapun itu, walaupun simple, pasien itu tetap memiliki resiko gagal jantung walaupun kecil. Makanya kadang-kadang tetap diberikan obat-obatan gagal jantung. Tapi kita lihat lagi keadaan klinisnya. Kalau memang bisa di-stop, kita stop juga semuanya. Jadi tergantung dari keadaan klinis pasien. Nah, ini kita dapat diberikan juga pada transkateter ya, atau dengan surgical. Nah, kita juga lihat apakah ada masalah lain pada pasien ini. Apakah ada signifikan residual VSD atau signifikan regurgitasi pada katru, pada aritmia, atau heart failure, ada hipertensi pulmoner. Ini obat-obatannya tergantung dari masalah pasien itu sendiri. Jadi, tiap pasien itu beda-beda dan spesial. Nah, kenapa diberikan aspirin atau antiplatelet pada pasien dengan VSD closure transcatheter? Jadi, sebenarnya platelet agregasi setelah post AST atau VSD closure itu biasanya tinggi ya.
sebelum dibandingkan sebelumnya. Jadi biasanya kita berikan 5 mg per kilo per hari untuk mengurangi platelet agregasi ini. Nah, ini maksimalnya biasanya di 80 mg per kilo. Jadi walaupun berat badannya maksimalnya tetap di 80 mg. Apa suaranya Dr. Olvi? Ya. Halo, Dok. Prof. Ya, udah ya? Suaranya. Ya, ya, jadi, ya. Mungkin sinyalnya Prof, maaf. Nah, ya. Jadi kita berikan selama 6 bulan, oke? Okay? Nah, apalagi yang kita lihat? Jadi kita biasa lihat di sini adanya aritmia apa tidak. Jadi paling sering adalah RBBB, LBBB atau AV block. Nah, ini dari beberapa jurnal katakan bahwa untuk VSD, jadi ada supraventricular arrhythmia, kemudian ventricular arrhythmia, untuk dan AV block. Jadi ini adalah yang paling sering ditemukan di VSD. Jadi kita harus hati-hati dalam melihat pasien-pasien post VSD closure dengan device ataupun transcatheter. Nah, komplikasinya nih arrhythmia paling sering, kemudian residual shunt-nya, kadang-kadang ada yang trivial, kemudian ada aortic regurgitasi ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan device closure itu harus dilihat. Ya, jadinya kenapa komplikasi ini kita harus pertimbangkan, karena nanti untuk evo-nya apa yang kita mau lihat tergantung dari komplikasi yang mungkin terjadi. Kemudian ada tricuspid regurgitasi ya, ada iatrogenic embolization ya. Ada endokarditis walaupun jarang sekali, ada hipertensi pulmonal ataupun tamponade. Makanya pasien harus di ekokardiografi atau diperiksa di follow up setelah dilakukan penutupan VSD. Nah, apa saja yang kita lihat dari ekokardiografi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adit sebelumnya. Jadi yang paling penting adalah pericardial effusion, kemudian residual VSD-nya. Kalaupun misalnya dengan device, kita lihat apakah ada leakage apa enggak, apakah ada berapa diameter shunt-nya, ada shunt apa tidak, shunt-nya bagaimana, kemudian gradient trans VSD-nya juga dihitung. Apakah ada impingement of the device ya dari struktur-struktur jantung yang terdekat, kemudian fungsi dari left ventricle dan right ventricle. Katup-katupnya bagaimana, ataupun ada abnormality lain secara seperti endokarditis atau yang lainnya. Nah, ini adalah contoh VSD closure dengan device-nya. Kita bisa lihat di sini ada device-nya yang ini. Jadi kita lihat apakah ada residualnya apa tidak. Di sini sudah tidak ada residualnya, device-nya bisa terlihat dengan jelas. Oke. Okay. Nah, ini juga dengan device, masih dengan device. Ini device-nya tidak ada residual. Ya, oke. Okay. Nah, bagaimana dengan komplikasi lain? Jadi ini salah satu contohnya. Kadang-kadang pasien datang dengan keluhan hematuria. Jadi ada hemolisis setelah penutupan VSD dengan device. Nah, jadi biasanya karena ada residual high velocity yang karena dari device-nya, jadi sehingga merusak dari sel darah merah. Nah, ini adalah urin dari pasien ya. Jadi ini echo-nya setelah di US di ekokardiografi, ini gambaran echo-nya. Ya. Oh, cukup besar untuk pasiennya. Oke. Okay. Oke, okay. Ini contoh pasien dengan hemolisis. Ya, akhirnya pasiennya di kita keluarkan dari dilakukan surgical. Nah, ini adalah contoh dari surgical VSD closure. Jadi kita ini pada pasien yang sama ya. Di sini kita bisa lihat pasien kita lihat evaluasinya sebelum dia dilakukan VSD closure. Kita bisa lihat VSD-nya di sini. Setelah dilakukan VSD closure, tidak ada lagi sisa residual dari VSD-nya. Jadi satu pasien yang sama pre dan post VSD closure. Ini yang post VSD closure semuanya, ya, tidak ada lagi sisa dari VSD-nya. Nah, kita evaluasi juga katup-katupnya bagaimana, katup aorta, mitral, tricuspid ya. Ada yang lainnya, ada vegetasi apa tidak.
Kenapa? Halo? Ini slide-nya Dr. Olvi. Ya. Suara ya. Saya terdengar, Prof? Kedengaran, okay. Silakan. Jadi ini hal-hal yang harus dipikirkan setelah pasien ditutup dilakukan penutupan PSD baik in surgical maupun yang device. Jadi kadang-kadang kita harus pikirkan bagaimana imunisasi setelah dia PSD klausur, kemudian apakah profilaksis masih perlu, bagaimana dia setelah ingin untuk kontrasepsi maupun pada saat kehamilan, dan bagaimana untuk konsultasi pada saat operasi-operasi yang non-kardiak. Jadi untuk imunisasi sebenarnya anak-anak itu disarankan untuk dilakukan imunisasi. Jadi walaupun dia kadang-kadang terlewat, tetap harus dikejar untuk imunisasinya. Kecuali pada pasien-pasien dengan yang imunokompromis, ini harus dievaluasi lebih lanjut. Jadi maksudnya imunokompromis ini contohnya adalah pasien-pasien dengan Dejord syndrome. Nah, tapi kalau misalnya pasien-pasien yang tanpa masalah, untuk imunisasinya tetap harus dilanjutkan. Ya. Nah, bagaimana dengan vaksinasi COVID-19? Sekarang kan lagi ramai untuk vaksinasi COVID-19. Nah, untuk ACCHAH, sebenarnya pasien-pasien dengan ACHD itu sebenarnya diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi. Ya, tapi untuk yang anak-anak, kita belum tahu efektivitas dari vaksin tersebut. Dua hari terakhir, salah satu buat vaksin, ini masih mentes untuk efikasi dari untuk di anak-anak vaksin COVID-19-nya. Jadi hanya untuk yang ACHD aja yang sudah ada. Nah, untuk ACCHAH sih sudah menyarankan untuk dilakukan vaksinasi pada pasien-pasien ACHD. Nah, bagaimana dengan infektif endokarditis ya? Profilaksisnya, jadi pasien-pasien dengan ini dia memiliki resiko terhadap infektif endokarditis. Nah, walaupun dia sudah ditutup dengan device atau operasi, di sini dikatakan bahwa walaupun dia tertutup dengan sempurna dengan surgery atau catheter intervention dalam 6 lama setelah prosedur itu tetap diberikan profilaksis infektif endokarditis. Oke, okay? Nanti kalau untuk PA-nya bagaimana dan profilaksisnya bagaimana mungkin bisa dibaca di lain kesempatan ya. Nah, bagaimana pasien-pasien yang hamil setelah PSD klausur? Jadi sebenarnya untuk hamil pun tidak ada masalah, tapi tetap dilakukan konsuling sebelum pregnancy. Jadi kita harus lihat fungsional statusnya bagaimana, kemudian fungsi jantung kanan dan kiri bagaimana, apakah ada masalah aritmia atau yang lain sebelumnya sebagai untuk prognosis berikutnya. Dan mortalitasnya kecil sekali, 0,1%, kecuali dia memiliki gagal jantung ataupun hipertensi pulmonal. Nah, bagaimana untuk kontrasepsi? Tadi Prof. Ganesha sudah menjelaskan sedikit tentang masalah kontrasepsi. Nah, untuk kontrasepsi ini memang ada berbagai macam. Untuk hormonal, yang kontrasepsi hormonal ini sebenarnya cukup efektif ya, tapi dia sedikit datanya untuk yang pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Nah, untuk oral kontrasepsi ini juga cukup efektif, tapi biasanya kalau misalnya pasien memiliki resiko trombosis ini harus dihindari. Nah, yang pilihan lainnya mungkin kalau untuk resiko trombosis kita bisa memilih kontrasepsi dengan progesteron. Nah, ini efikasinya sampai lebih dari 95%. Nah, kalau untuk bagaimana kalau misalnya intrauterine device, jadi sebenarnya cukup rendah ya, terutama pada pasien-pasien yang memiliki resiko infektif endokarditis. Tapi kalau sudah ditutup biasanya juga ada masalah, tidak ada masalah. Makanya sebenarnya untuk kontrasepsi pada pasien-pasien dengan congenital heart disease ini cukup baik ininya penelitiannya. Nah, untuk operasi yang non kardiak, jadi untuk baik anak-anak, remaja maupun dewasa dengan penyakit jantung bawaan memang memiliki resiko yang lebih tinggi pada saat melakukan operasi non kardiak. Ya, tapi ini tergantung dari gagal jantung, hipertensi pulmoner, aritmia ataupun shunt-nya yang bagaimana. Jadi kalau misalnya simple ya, dan secara fisiologi sirkulasi fisiologinya cukup baik, ini resikonya cukup rendah. Jadi pasien bisa melakukan operasi non kardiak ya, jadi tanpa masalah. Nah, sebagai
akhir kata ya, VSD ini merupakan salah satu penyakit jantung bawaan yang paling sering ya, bisa ditutup dengan secara operasi ataupun dengan device. Nah, untuk follow up-nya kita harus melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan baik secara kondisi pasien, pemeriksaan fisik, hemodinamik dan ekokardiografi, dan ini merupakan follow up yang panjang ya, bahkan kita sampai memikirkan untuk vaksinasinya, kemudian untuk memikirkan juga kontrasepsi dan juga operasi-operasi non kardiak lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Rolfi. Kita punya dua panelis ya, Dr. Yofi dan Dr. Indri Wanto. Yang pertama saya minta panelis ya, Dr. Yofi ya, untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Dr. Yofi, belum berengkali Dr. Yofi sudah bergabung belum? Kalau enggak, saya mintakan Dr. Indri Wanto lah yang pertama. Oke, terima kasih Prof. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya, ini komplit sekali ya, dari mulai zero fluoroskopi sampai yang kecil mau diapain sampai follow up. Mungkin saya ada tambahan untuk kita kardiologi atau interventionist, device itu bermacam-macam dan juga mempunyai karakteristik bermacam-macam. Jadi tidak semua device itu begitu ditutup langsung tidak ada residual. Nah, kita juga harus paham dan mengerti kalau residual itu dalam beberapa literatur ada yang sampai seminggu residualnya menghilang, ada yang sampai sebulan residualnya menghilang. Tentunya itu nanti kita berdampak pada evaluasi. Apakah ini kita takutkan? Tadi yang Dr. Olvi sampaikan bahwa takutnya nanti hematuri, atau kita harus tetap profilaksis. Walaupun dalam guideline itu dikatakan 6 bulan pasca pemasangan atau pasca intervensi itu tetap kita lakukan profilaksis untuk infektif endokarditis. Mungkin itu yang tambahannya. Tapi Prof, maaf Prof, saya mau nanya buat Prof Ganesha. Ya. Jadi silakan. Jadi begini, kalau kita lihat ada VSD kecil dan memang dikatakan literatur bahwa tidak mulus-mulus aja pasien yang VSD kecil sampai dewasa. Nah, kita tahu selama ini kita bahwa teman-teman di daerah itu dokter umum kalau pasien ada VSD pada anak umur 1 tahun tumbuh kembangnya baik. Apakah kita tutup ataukah kita tunggu sampai 5 tahun baru kita tutup, atau preschool age kita tutup saja, atau dari kecil-kecil? Karena alasannya adalah mungkin akses arterinya, pembuluh darahnya biar sudah agak besar. Itu mungkin Prof. Kemudian satu lagi ini cukup menggelitik. Kita tidak perlu CAT. Tapi menurut saya setuju, tetapi memang kita mesti akses dengan baik secara echo. Bisa saja pada secara echo memang PH juga bisa ditutup dengan device, dengan kriteria-kriteria tertentu tadi. Oleh karena itu, kalau pada echo kita dapatkan ternyata, kan kita bisa menghitung estimasi tekanan PA ringan, tekanan PA-nya ya, sistoliknya kita bisa estimasi kapan kita lakukan. Tetap kita lakukan right heart cath. Tetapi memang Dr. Ali juga, walaupun non-fluoroskopi tetap mesti masuk ini kan, mesti masuk RV kan. Kita RV mestinya sistoliknya hampir sama dengan PA kalau tidak ada PS. Biasanya harus masuk RV atau masuk LV kan, kita bisa hitung pressure dan saturasi ya Dr. Ali ya. Gitu. Jadi tetap menurut saya kalau anak-anak sampai itu tetap pakai preschool age, tapi setelah itu sekecil apapun lubang sebaiknya ditutup supaya mencegah tadi infektif endokarditis, atau menurut literatur yang Prof sampaikan tadi, uneventful sampai dewasa. Mungkin itu tambahan dari saya, Prof. Afif. Maaf Prof. Ganesha nanya nih.
Ya. Terima kasih. Mengkali, ya, silakan Prof. Ganesha. Ya, memang sih kan waktu kita membuat apa namanya itu, kita juga agak sedikit apa namanya berdiskusi ya. Kita diskusi kan secara webinar waktu itu. Perlu kita tutup nggak sih VSD kecil? Karena kita lihat di guideline dari European itu kalau VSD-nya kecil, tidak ada tanda-tanda left ventricular dilated dan sebagainya itu tidak ditutup. Cuman kemudian kita mengatakan bahwa kita ini negara Indonesia ini kita masih punya banyak rakyat kita yang saya nggak bilang miskin ya, tapi di mana apa namanya higienenya itu tidak begitu terpelihara dengan baik. Jadi ini karena kita lihat bahwa sebagian besar sakit sukar di situ karena masalah gigi. Ya, jadi akan lebih baiklah demi masa depan anak-anak kita semua, kita putuskan bersama waktu itu kita tutup saja VSD-nya. Nah, tentulah kalau VSD-nya kecil kita nggak kasih dokter bedah dong, nggak kasih dokter Salomo atau dokter Diki, tapi kita lakukanlah penutupan kasih dengan dokter Aditya tadi. Tutup VSD-nya apa dengan device. Nah, syaratnya untuk device kan satu berat badan 10 kilo begitu. Jadi kalau misalnya berat badannya sudah mencukupi ya kita kasihlah sama dokter Aditya silakan ditutup begitu. Tapi kalau misalnya dia berat badannya 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo ya ngapain kita tunggu aja lah sampai besar dengan catatan kita wanti-wanti betul pada orang tuanya anaknya suruh diajarin gosok gigi. Ya itu memang harus. Memang pada waktu perdebatan itu juga ada yang mengatakan, ah kita ingin aja apa bahwa sikat gigi itu harus ya. Ya kalau orang tuanya bisa mendengarkan hal ini, tapi kalau enggak kan jadinya susah. Memang kita melihat keadaan sosioekonomi kita yang masih begitu, jadi kita putuskan. Walaupun sebetulnya, oh kita negara miskin kok malah tutup VSD kecil. Maksudnya kan berpikir demikian dong ya. Kan tutup kan dengan biaya besar VSD device walaupun dibayar oleh BPJS tapi BPJS kan pemerintah yang bayar. Kita bukan negara kaya. Tapi mengingat long term ininya lebih baik kita tutup aja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Dr. Ganesha. Sebelum saya minta tanggapan mengenai device ya, saya minta dulu Dr. Yofi ya. Halo Dr. Yofi, silakan bergabung. Iya, Prof. Ya. Maaf terlambat tadi gabung, Prof. Ya. Ada Zoom meeting juga tadi di bawa pasien. Sayangnya tadi saya nggak sempat dengar Dr. Ali ya presentasi mengenai first experience dari VSD closure zero fluoroscopy. Anyway, tapi selamat Dr. Ali udah berhasil mengerjakan zero fluoroscopy VSD. Terima kasih Dr. Yofi, kerja tim. Ya. Lupa tadi bilang selamat ya Dr. Ali. Ya, makasih Prof. Ya. Untuk sedikit tambahan mengenai follow up post VSD closure, terutama dengan device, yaitu sebenarnya dari awal ini pada waktu kita hendak mengirim pasien untuk transcatheter VSD closure, kita udah bisa lihat tuh yang harus kita evaluasi apa ya. Jadi kita sudah bisa paling nggak merencanakan pasien ini kita mau pakai device apa gitu. Karena kalau misalnya dia ada rimnya, tidak ada rimnya di aorta, tentu ini akan menyulitkan atau paling enggak ada hal yang harus kita awasi nanti post tindakannya. Jadi itu salah satunya yaitu ada atau tidaknya aortic regurgitasi ya nanti post tindakan karena nanti akan tergantung pada device yang akan kita pakai. Apakah karena tidak semua device kita bisa pakai kalau rim aortanya itu tidak ada. Jadi hanya device-device tertentu saja yang memang memiliki profil yang apa namanya tidak keras ya. Jadi very soft gitu ya, very soft device dengan tidak menimbul sehingga dia tidak menimbulkan cedera pada katuknya.
Lalu dari situ juga kita bisa akan sebelum pre-op juga kita akan berusaha untuk melihat apakah kita bisa pasang secara approach-nya apa yang harus kita kerjakan gitu loh. Apakah ini kita bisa pasang secara antegrade atau retrograde yang mungkin lebih mudah dan lebih mungkin akan saving time lebih banyak dibanding kalau kita mengerjakan dari antegrade ya, dari transvenus gitu. Nah itu sudah bisa kita nilai paling enggak sebelum kita masuk ke ruang kateterisasi itu ya. Lalu untuk katup-katup yang lain mengenai pemilihan device, apakah kita kapan kita harus pakai yang soft device atau kita harus pakai kapan yang double disc atau single disc, itu juga mungkin bisa kita perkirakan sebelum kita masuk ke ruang kateterisasi. Karena biasanya sih kalau yang memang dekat katup tentu kita tidak pakai device yang keras ya. Dan kalau memang kita khawatir mengenai tricuspid-nya, tentu kita pakai device dengan single disc aja. Yang contohnya AD01 asal memang rim aortanya ada. Itu saja. Lalu untuk yang follow up post device juga yang penting kita lihat adalah EKG ya. Jadi ada pernah ada kasus di kita mungkin adanya TAVB itu penting kita lihat. Kadang-kadang munculnya juga nggak direct after tindakan, tapi bisa juga beberapa setelah kita pulangkan pasiennya datang lagi dengan keluhan total AV block. Nah itu kadang-kadang di poli itu yang harus kita lihat tuh, kita evaluasi benar nggak apakah ada gangguan irama pada pasien dengan yang setelah kita pasang post transcatheter reticulation. Ya, itu tambahan dari saya, Prof. Ya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Ya, barangkali ada beberapa pertanyaan ini. Tapi saya lihat nih pertanyaannya sudah terjawab ini tadi. Ya, terutama mengenai vaksinasi ya pada penderita congenital heart disease ya. Dan dikaitkan dengan yang sekarang sedang era pandemi COVID. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari partisipan, boleh di apa disampaikan? Dokter Prof. Ya, silakan Prof. Ganesha. Tanya vaksinasi COVID pada adult congenital heart disease. Ya. Pada yang adult yang ditanya. Ya. Pada yang adult congenital heart disease, bagaimanapun ini masih juga yang berhubungan dengan kelainan jantungnya ya. Tapi saya ada satu pengalaman ya. Ini pasien ya VSD sudah di waktu remaja ya. Dia sudah dioperasi, ditutup secara operasi dan kira-kira beberapa tahun kemudian dia menikah, hamil. Dan pada saat hamil ini, ya usia kehamilan sekitar 20 minggu, dia mengalami gagal jantung ya. Jadi internis obstetrikusnya konsult sama kita. Ini yang jadi masalah bagi kita ini pemberian diuretik ya pada hamil. Mungkin ada yang lain punya pengalaman, mungkin Prof. Ganesha punya pengalaman dengan adult. Ya, congenital heart disease yang mengalami kehamilan dengan gagal jantung. Pemberian diuretiknya ini kita kan tidak bisa pada yang kehamilan memberikan diuretik yang banyak ya. Mungkin ada pengalaman Prof. Ganesha? Ya, mengenai pemberian diuretik pada adult dengan hamil ini yang hamil ya. Yang penting adalah kita evaluasi jangan sampai ada jadi dehidrasi. Karena kalau ibunya dehidrasi, apalagi nanti janinnya. Jadi memang harus kita awasi full dosis yang kita berikan, kemudian kita
takar betul minum dan urinnya. Memang pada kasus-kasus ini sebaiknya memang pasien di rumah. Ya, tapi memang pada beberapa kasus ya failure-nya tidak terlalu full blown sehingga masih bisa dirawat di rumah. Kita juga harus wanti-wanti betul kepada pasiennya mengukur apa yang dia minum dan berapa kencingnya keluar. Karena yang nomor satu kita tekankan adalah. Ya, terima kasih ya, Bu Vanessa. Ini saya lihat Dr. Poppy sudah bergabung nih. Iya, saya maaf. Saya baru bergabung, sebetulnya sudah dari tadi, tapi saya baru bisa masuk kan, tergantung dibuka sama hostnya. Jadi sebetulnya saya tadi siang dihubungi oleh Dr. Yofi untuk standby, tapi alhamdulillah Dr. Yofi sudah balik, jadi nggak jadi saya untuk menggantikan beliau panelis karena beliau harus rapat dulu katanya di harus rapat rapat virtual juga ya dengan sebelah. Sebentar maaf. Saya matiin dulu. Jadi saya terus terang kalau untuk device VSD saya nggak punya pengalaman sama sekali ya karena waktu saya masih aktif kita belum banyak pasang VSD, cuma beberapa Prof. Ganesha pasang 1-2. Apalagi kalau yang non fluoroskopi. Waktu itu jadi kami hanya ASD dengan PDA. Tapi kalau VSD mungkin setelah itu sekarang udah banyak banget. Jadi saya nggak berani kasih komen apa. Tapi saya tertarik banget sama komennya Prof. Ganesha nih. Bahwa ternyata kalau nggak usah ukur fluorasio katanya. Saya jadi bingung nih ya. Kita kan guideline kita kan sebetulnya kan bukan guideline, kita kan kapan VSD ditutup kalau fluorasionya lebih dari 1,5. Jadi dari kecil kan kita udah coba-coba hitung kan fluorasionya kalau lebih dari 1,5 secara pemeriksaan fisik, secara echo, ini mah kurang dari 1,5 secara ukuran, jadi nggak usah lah ditutup. Jadi kita bilang sama pasien dong, tunggu aja Bu, siapa tahu nanti nutup sendiri, tapi ternyata nggak nutup sampai gede. Apalagi ternyata dia cuma 5 mm. Sampai dewasa cuma 5 mm. Kan kecil ya 5 mm ya. Saya nggak tahu device terkecil berapa tuh. Bisa ditutup kalau 5 mm. Ada nggak device hebat yang 5 mm itu? Jadi saya sekarang, kalau nggak salah, pada waktu APPCS yang di 2018 itu, Dr. Siska ya. Ada nggak Dr. Siska ya? Dr. Siska dengan salah seorang dokter umum yang magang, yang kerja di tempat kita, itu membuat meta analisis pada VSD-VSD yang kecil, close or not to close. Ternyata hasilnya enggak tuh. Ternyata hasilnya angka endokarditisnya setelah dia meta analisis itu enggak tinggi, enggak bermakna. Tapi kalau tadi yang dari Prof. Ganesha sampaikan kan, si ini bilang endokarditis, si ini bilang endokarditis. Cuma kalau di meta analisis itu mungkin tidak bermakna. Sehingga pada waktu itu kalau enggak salah pada waktu APPCS 2018 itu jadi debat juga tuh. Kalau kelompok yang di Vietnam segala itu kan cenderung buat nutup ya. Berapapun seperti tadi Prof. Ganesha bilang, pokoknya nggak usah ukur fluorasio, tutup saja. Bahkan pernah disindir oleh kelompok dari negara Barat. Saya ingat benar tuh waktu di mana tuh sama Prof. Ganesha sampai Prof. Ganesha membela itu, membela siapa tuh namanya? karena dia habis dikritik sama orang Amerika. Nah, tapi. Kalau grup India, saya lihat nggak mau deh. Apalagi Thailand tuh, siapa namanya si Warakan. India juga, Krishna Kumar, KK. Itu dia pegang teguh bahwa kalau fluorasinya kurang dari 1,5, nggak usah ditutup. Warakan juga. Kita pernah dia datang untuk proktosip sama kita. Kita kasih, nggak usah ditutup, ya kecil banget. Katanya biarin aja, katanya gitu. Nah, jadi saya nggak tahu, saya jadi bingung nih ya. Bagaimana nih seenaknya nih ya, karena pasien tuh akan bertanya. Apalagi kalau yang udah kita terlanjur bilang, nggak usah ditutup, nggak usah khawatir, nggak akan apa-apa. Yang penting jaga giginya dengan baik. Nah, biasanya kalau orang yang terpelajar, apalagi dia sudah dewasa, dia akan menjaga giginya dengan baik. Dia akan jaga dan dia tidak akan ada infeksi gigi dan akan. Jadi saya terus terang ini sesuatu yang masih kontroversi ya. Saya juga bingung nih, mau yang mana nih kita nih, mau ikut kayak Prof. Ganesha apa kita ikut yang kayak dulu, ikut PPK yang tadi Prof. Ganesha tampilkan di harapan kita aja kadang-kadang kita berdebat, tutup apa enggak nih, ditutup apa enggak nih,
kalau yang fluorasinya kurang dari 1,5 gitu loh. Nah, jadi nggak tahu deh, saya minta komen dari teman-teman yang lain nih mengenai hal ini ya. Kalau dia yang lain-lain, kalau yang besar sih udahlah, itu nggak bisa diperdebatkan lagi ya. Yang pH lah, yang apa, yang tadi PVR-nya 5 lah yang... Maaf, saya nggak tahu yang siapa yang rame itu ya. Yang jelas itu saya nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi barangkali ini saya lempar nih ke floor nih. Mana nih? Bagaimana kalau kata Prof Afif? Bagaimana kalau kata Medan? Bagaimana kalau kata Dr. Wanto? Bagaimana kalau kata Dr. Heni di Malang? Coba, saya ingin tahu dari center yang lain yang bukan harapan kita. Barangkali bisa memberikan ini. Atau barangkali Prof. Ganesha membela diri, silakan. Ya, ya, saya kira itu yang dari saya, komentar dari saya yang ingin saya lemparkan ke floor. Ya. Sebelum apa ya, ini ada dua pertanyaan nih yang, ya, dua pertanyaan, salah satu dari Dr. Made dan satu lagi dari Dr. Laksmi. Ini mengenai VSD Swiss Church Pattern, ya, pada bayi dengan congestive heart failure. Ya, dan satu lagi ini VSD dengan MSA, apa perlu ditutup? Dan kali ini kalau diperhatikan dari tadi apa yang sudah disampaikan, barangkali semua sebagai guideline ini barangkali ya mesti dijalankan ya. Kalau pada bayi barangkali ya diatasi dulu gagal jantung. Sebab Swiss chest pattern ini cukup repot ya. Kalau didapati ini intervensi, barangkali saya juga belum tahu, belum punya pernah pengalaman dan baca literatur mengenai yang intervensi pada Swiss chest pattern ini, ya, VSD. Ya. Mungkin ya. Silakan. Silakan Prof. Ganesha barangkali. Slide saya kelihatan enggak? Kelihatan. Ini kita yang bikin, Pop. Kemarin ini kita diskusi. Padahal pada waktu diskusi itu saya yang tadinya tidak setuju VSD ditutup. Tapi kemudian yang lain-lainnya semua mengatakan bahwa infektif endokarditis dan sebagainya. Akhirnya kita setuju beramai-ramai. Kalau VSD-nya kecil, kurang dari 1,5, tetap kita tutup dengan non-bedah. Pop, ini... Saya belum tentu yang termasuk yang setuju loh, Prof. Oh, Anda kan editornya. Ya kan, editor kan hanya membuat sesuai dengan hasil keputusan ya, rapat. Gak apa-apa. Nanti ini kan semuanya berkembang ya. Nanti mungkin kalau memang kita merasakan ini, kita diskusikan lagi, akan kita rubah. Tapi sementara ya, ini, tata laksananya ini demikian. Oke. Okay. Mengenai kalau misalnya VSD-nya jumlah jamblenya kecil, jadi dia tidak menimbulkan left ventricle dilatasi dan sebagainya, kita tidak perlu apa-apa kan, kita mengharapkan justru biasanya yang kecil-kecil ini bisa menutup sendiri. Tapi kalau dia cukup memberikan flow yang left ratio-nya besar sehingga menimbulkan left ventricle dilatation, ini perlu kita lakukan operasi. Nah, penutupannya ini nggak gampang. Apalagi kalau memang betul-betul ya, dia banyak sekali, dokter bedah akan sulit. Biasanya kalau usianya kecil, sampai anaknya lebih besar, barulah nanti ditutup. Ya, kalau nggak salah yang VSD ini yang terakhir kita coba tutup, tapi Dr. Adit nggak berhasil, ya nggak tahu masalahnya di mana tuh. Jadi nggak gampang, mau ditutup pakai device juga, VSD yang Swiss cheese ini nggak mudah ya, karena mungkin ya, jauh posisinya dan banyak trabekel ya di situ ya, terutama di daerah di bagian right ventricle itu kan kalau sudah deket apex itu banyak trabekel. Tapi nggak tahu, nah, kalian-kalian yang memang sudah pengalaman, saya kan hanya secara teori, karena saya sendiri terus terang nggak punya pengalaman sama sekali untuk VSD closure ini. Masih ada yang mau beri tanggapan yang lain? Dokter Indriwanto atau Dokter Yofi?
untuk ya Prof, terima kasih untuk Siski. Saya rasa sih sama dengan pendapat Prof Ganisha dan Dr. Poppy ya Prof. Memang kalau dia letaknya lebih ke apikal, itu akan sangat sulit buat kita untuk tutup secara transkateter. Dan karena banyaknya juga ya Prof, kalau sisi-sisi ini kan VSD-nya mungkin banyak dari kecil-kecil. Nah itu, apalagi kalau anaknya kecil mungkin mungkin susah ya Prof. Sebaik bedah sih biasanya melakukannya dengan di bending PA-nya, PA bending gitu Prof. Nah itu aja kalau dari saya sih Prof. Terima kasih ya Dr. Yofi. Dr. Indriwanto, masih ada yang mau ditambahkan? Enggak, Prof. Silakan. Terima kasih, Prof. Enggak, Prof. Cukup. Ya, silakan Dr. Indriwanto. Enggak, Prof. Cukup, Prof. Enggak ada ya, udah cukup ya. Barangkali karena tidak ada lagi pertanyaan ataupun tanggapan ya, ataupun komentar ya. Saya minta berenggal dari host, apakah acara ini bisa kita tutup? Apa? Biar saya mundurkan diri sebagai moderator. Kalau tidak ada, berenggali ya, waktu kita pun sudah lewat 7 menit. Ya, saya atas nama sebagai moderator dan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan panelis yang telah berperan serta partisipan yang saya lihat ini mencapai 378 orang ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian ya. Dan juga kepada panitia ya. Saya ucapkan terima kasih dan sebelum acara ini saya tutup mari kita sama-sama berdoa semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.